Selamat siang Bapak Ibu peserta Simposium Nasional Keuangan Negara yang kedua tahun 2020. Kita akan memasuki paruh kedua dari hari kedua SNKN pada saat ini. Dan sebelum memasuki acara berikutnya, akan saya sampaikan beberapa informasi terkait SNKN 2020 ini. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk dapat mengisi form evaluasi yang dapat diakses melalui link bit.ly/snkn2020 dan form ini akan ditutup 30 menit setelah seluruh rangkaian acara SNKN ini berakhir. Kemudian proceeding SNKN dapat diunduh melalui link yang sama, link bit.ly/snkn2020. Sebelum nantinya akan dipublikasikan pada alamat https://jurnal.bppk.kemenq.go.id/snkn. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan segera mengikuti diskusi dengan para invited speaker kita pada SNKN hari kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hatib Basri, Ibu Afiliani, dan Bapak Edimon Ginting, serta seluruh peserta yang kami banggakan, tiba saatnya kita bersama berdiskusi dengan Bapak Muhammad Hatib Basri yang akan membahas tentang pengambilan kebijakan di tengah gejolak kondisi ekonomi global. Diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Eri Haryanto, Widyaiswara pada Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Eri. Bapak Eri Haryanto lahir di Yogyakarta 1 September 1973 dan sekarang menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pendidikan beliau D3 Anggaran Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, S1 Ekonomi Manajemen Universitas Maha Saraswati Denpasar dan S2 Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada. Beliau pernah berkarir sebagai pejabat eselon 4 pada DJA, DJPB, DJPU, dan DJPPR. Setelah banyak buku yang ditulis oleh beliau, juga artikel yang dimuat di jurnal, majalah ilmiah, dan surat kabar nasional, dan tidak lupa juga pada website institusi. Demikian sekilas tentang kurikulum vitae Bapak Eri Haryanto. Selanjutnya acara diskusi saya serahkan kepada Bapak Eri Haryanto. Kepada Bapak Eri Haryanto saya silakan. Baik, terima kasih Bu Tere. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai dengan saat ini kita senantiasa berada dalam lindungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Muhammad Khatib Basri untuk membahas pengambilan kebijakan di tengah gejolak kondisi ekonomi global. Suatu tema yang sangat menarik dan kita sangat ingin memperoleh banyak informasi dari Bapak Hatib. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Hatib. Assalamualaikum Pak Hatib. Sebentar. Iya, udah bisa kedengeran suara saya. Waalaikumsalam. Sudah Pak Hatib. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Hatib? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak.
Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bapak kelihatan segar bugar nih Pak. Alhamdulillah. Kami ikut bahagia Pak. Ya. Baik Bapak, beruntung sekali Bapak kami bisa berjumpa dengan Bapak pada siang hari ini. Banyak sekali informasi, pengetahuan yang ingin kami dapat dan juga update-update informasi terkini terkait dengan penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi di Indonesia. Ini Bapak sudah sangat ahli, Bapak pernah di dalam kepemerintahan, Bapak juga sekarang masih berada di dunia pendidikan, dan saya yakin Bapak memiliki ide-ide yang brilian yang dapat disampaikan kepada pemerintah, terutama dalam kondisi seperti ini. Nah, Bapak, sebelum Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan paparan, mohon izin Pak, kami akan membacakan CV Bapak. Bapak Dr. Muhammad Khatib Basri, SAMEC, beliau adalah seorang ekonom, meraih prestasi yang luar biasa, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal, kemudian juga pernah di antara kita di Kementerian Keuangan, beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia juga, kemudian pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, co-founder Sireco Research Institute, anggota World Bank Advisory Council on Gender and Development, kemudian pimpinan PT Bank Mandiri TBK, pimpinan PT XL Asiata TBK, dan beliau juga penulis di jurnal internasional, surat kabar, dan majalah terkemuka di Indonesia. Kemudian bidang keahlian beliau adalah perdagangan internasional, makroekonomi, dan politik ekonomi. Nah, ini menarik sekali. Pak Khatib, saya sering sekali mengutip tulisan Bapak, baik itu yang di jurnal maupun yang di surat kabar, ya beberapa waktu yang lalu ketika belum booming media online, saya sering mengkliping tulisan Bapak yang berada di media nasional terkemuka. Ini saya senang sekali Pak dengan tulisan Bapak. Tulisan Bapak itu smooth gitu ya, sangat enak untuk dibaca. Dan kebetulan saya juga mengajar ini Pak, menulis opini di Pusdiklat Keuangan Umum. Nah, ini tulisan-tulisan Bapak ini sering saya jadikan contoh untuk contoh tulisan yang bagus dan menarik gitu, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Ya, baik Bapak, untuk menyingkat waktu, barangkali kami semuanya yang hadir di sini ingin memperoleh update perkembangan penanganan COVID secara internasional seperti apa, dan juga barangkali juga update mengenai penanganan COVID di Indonesia dan juga pengaruhnya terutama terhadap makroekonomi di Indonesia, dan barangkali Bapak juga mungkin barangkali sudah dapat bocoran kira-kira siapa pemenang pilpres di USA gitu ya, dan dampaknya terhadap Indonesia seperti apa gitu. Baik Pak, kami persilakan untuk Anda, waktu Bapak kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Saya boleh panggil teman-teman semua ya, karena kalau di lingkungan keuangan saya rasanya lebih sebagai kolega gitu, teman-teman semua. Satu kesempatan yang kehormatan buat saya untuk bisa hadir di sini, karena setiap kali ada request dari Kementerian Keuangan saya usahakan untuk bisa hadir, karena untuk berbagi, karena saya lama sebenarnya di Kementerian Keuangan 2006 sampai 2010, kemudian 2013-2014, jadi banyak hal yang interaksi di sana. Saya sebetulnya tadinya tidak menyiapkan slide, tapi kalau misalnya saya dibolehkan untuk kontrol screen share-nya, saya mau tunjukkan beberapa hal ini yang nanti mungkin akan memudahkan kalau saya bicara. Boleh ya? Oke. Okay. Ya, ini saya coba. Oke. Okay. Bisa kelihatan ya? Saya mau cek dulu, bisa kelihatan ininya? Apa namanya, slide saya?
tolong direspon supaya saya untuk pastiin. Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Bisa diterima. Bisa Pak, bisa. Oke, makasih. Saya mau kasih gambaran mengenai trajektori path. BPS baru saja mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal 3 itu tumbuh minus 3,49 kalau saya nggak salah lihat tadi. Artinya ada improvement dibandingkan dengan kuartal kedua. Mungkin nanti kuartal keempat akan lebih baik lagi. Mungkin baru kita akan punya positive growth itu di kuartal pertama 2020. Jadi kita akan memiliki satu pola yang mirip seperti logonya Nike. Ya, hit the bottom di second quarter 2020, kemudian masih di teritori negatif quarter ketiga, mungkin quarter keempat, atau kalau enggak nol, baru kemudian positif di quarter pertama 2020. Nah, sekarang itu kira-kira gambarannya. Nah, sekarang saya mau bicara kenapa pola ini terjadi gitu. Sehingga nanti bisa dilihat antisipasi. Saya mau tunjukkan beberapa slide ya. Ya. Ini sebentar. Oke. Ini adalah pola dari belanja bulan Agustus sampai dengan awal September. Ini dari data yang dikumpulkan dari EDC, jadi Electronic Data Transaction ya, yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Jadi ini membacanya begini, 100 itu adalah kondisi normal. Jadi kalau dia di atas 100, dia kondisi normal. Yang saya mau bilang adalah, sepanjang masa yang namanya lockdown, PSBB, itu belanja supermarket tinggi. Karena orang kumpulin barang, grocery, stocking istilahnya. Ya, reopening dia turun, tetapi kemudian juga ketika ada distancing periode kedua, dia kira-kira flat di sini. Jadi orang itu kumpulin karena dia nggak bisa beli barang selalu tiap hari, dia ada unsur di sini stocking di sini. Ya. Sementara kalau belanja department store akibat dari PSBB dan macam-macam, bisa lihat dia di bawah 100, jauh di bawah normal. Bahkan sampai sekarang itu masih di 43% dari seharusnya 100%. Kemudian restoran dia di bawah normal 80%. Jadi yang kita bisa lihat bahwa spending pattern itu memang yang baru kembali itu adalah yang groceries. Ya, itu satu polanya. Saya masuk lagi kemudian yang kedua. Kalau lihat dari pola konsumsi pattern-nya. Ini kembali lagi data saya minta dari Office Chief Economist dari Bank Mandiri. Kita bagi dari high income group. Low income group tuh yang informal sektor segala macam. High income nih yang eksekutif macam-macam. Jadi kembali lagi dari karakteristik ya pekerjaan. Yang menarik adalah kalau low income group itu sudah 84%, 100% kembali lagi normal. Ya, 84%. Artinya mereka sudah mulai belanja tapi belum kembali ke 100%. Tetapi yang biru coba lihat, ini high income group itu baru 69,7%. Apa artinya? Yang belanja itu adalah kelompok menengah bawah. Kelompok menengah bawah pasti belanja, mereka nggak mungkin nabung karena mereka memang tidak punya uang. Hanya mereka yang punya uang yang bisa nabung. Yang bisa menabung itu hanya mereka yang punya uang. Jadi kelompok yang biru ini yang bisa nabung. Nah, kelompok yang biru ini tidak belanja. Jadi persoalan kita itu adalah, in short, yang belanja adalah kelas menengah bawah, tetapi porsinya di dalam total konsumsi relatif kecil. Sedangkan kelas menengah atas yang porsinya besar tidak belanja. Jadi yang mesti dilakukan kalau di dalam kebijakan yang mesti diadres adalah bagaimana ini membuat daya beli yang ini naik kembali ke 100 dan yang ini belanja. Karena isunya di yang besar itu bukan dia nggak punya purchasing power, dia nggak belanja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba lihat ini. Ini adalah spending pattern. Elektronik, gasoline, hobbies. Kembali lagi, 100 adalah normal. Coba lihat di sini, apa yang di atas 100? Itu adalah barang-barang hobi. Jadi kalau dibilang bahwa kelas menengah tidak belanja, tidak betul. Mereka belanja, tetapi untuk barang tertentu. Apa itu? Misalnya, itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan hobi. Mungkin mereka beli sepeda, mereka beli tanaman hias,
mereka beli ikan cupang, karena mereka harus tinggal di rumah. Jadi ada perubahan di dalam pola belanja. Kalau kita memahami mengenai pattern ini, maka kita tahu kebijakan ekonomi apa yang harus diambil. Nah, bagaimana kira-kira kita mau tahu di dalam pola ini? Nah, saya tunjukkan ya. Ini adalah perhitungan dengan model. Ya, saya nggak mau bicara mengenai apa namanya teknis dari ini, yang saya lakukan bersama Safira Namira Fitrania dari Greco. Kita mencoba melakukan perhitungan ekonometrik. Dari hasil kita ya, itu menunjukkan bahwa kalau orang keluar rumah itu memang probabilitas untuk kasus baru naiknya naik, meningkat. Jadi kalau orang kembali bekerja kantor, kasus barunya naik. Dia pergi ke restoran, kasus barunya naik. Ke transit station naik. Kalau grocery, orang pergi ke grocery, jumlah kasus barunya naik. Singkatnya saya mau bilang adalah, kalau orang keluar rumah, maka kasus baru ada kemungkinan naik. Mungkin dia nggak mengikuti protokol kesehatan, mungkin interaksinya macam-macam. Jadi logikanya kalau begitu, orang mestinya tinggal di rumah dong, supaya dia nggak kena COVID. Tetapi yang menarik adalah begini, dari hasil perhitungan kita, kalau ada berita di mana kasus kematian itu naik, orang tinggal di rumah, tapi nggak lama, coba lihat nih. Dia tinggal, jadi kalau ada berita mengenai kasus kematian, orang yang tinggal di rumah itu naik, tapi kurang dari 5 hari, di hari ketiga dia keluar tuh. Kemudian dia keluar lagi. Jadi gimana menjelaskan ini? Kemungkinan pertama penjelasannya adalah, kelompok yang menengah bawah itu nggak punya tabungan. Kalau dia nggak punya tabungan, dia mau nggak mau harus keluar rumah, dia harus kerja. Maka itu saya katakan bahwa PSBB atau lockdown tidak bisa dijalankan unless diberikan perlindungan sosial. Ya, karena orang nggak punya tabungan. Tetapi ini hanya bisa menjelaskan kelas menengah bawah. Ini saya kasih tunjuk. Ini karena datanya terbatas, saya hanya gunakan scatter atau korelasi dan not necessarily menunjukkan kausalitas, tetapi dia bisa menunjukkan arah. Setiap kalau indikator ekonominya memburuk, orang keluar rumah. Artinya tabungannya turun, dia harus keluar rumah. Tapi ini hanya menjelaskan kelas menengah bawah. Gimana dengan kelas menengah atas? Di sini yang disebut sebagai problem di dalam behavioral economics. Jadi ada problem, misalnya isunya itu adalah ada optimism bias. Optimism bias tuh gini, kita tuh seringkali merasa bahwa diri kita itu jauh lebih pinter, lebih hebat dibandingkan orang lain. Jadi kalau kita bilang, saya tuh lebih hati-hati dibandingkan orang lain. Jadi kalau orang lain itu sehat, saya yang lebih hati-hati aja pasti lebih sehat. Kalau saya lihat orang keluar rumah itu gak apa-apa, saya akan bilang, saya yang lebih hati-hati dan lebih sehat aja kalau keluar rumah pasti gak apa-apa. Itu yang disebut sebagai optimism bias. Cognitive bias. Kemungkinan yang disebut sebagai present bias. Present bias itu begini, sesuatu yang tangible dan ada di depan kita itu lebih gampang kita tangkap ketimbang sesuatu yang jangka panjang dan abstrak. Jadi misalnya kalau saya keluar rumah, saya dapat income, itu buat saya real ketimbang kalau dibilang, kalau saya tinggal di rumah, saya akan sehat. Orang itu hanya sadar bahwa kesehatan bagus ketika dia sakit. Kalau enggak itu hanya jadi apa ya, pembicaraan aja, harus sehat, harus sehat. Ya, ini saya tunjukkan. Kenapa saya bicara banyak mengenai ini? Karena ini akan berpengaruh di dalam kebijakan apa yang bisa diambil. Nah, saya masuk ke sini sekarang. Ini tadi yang menjelaskan mengenai ini. Ya, bahwa reopening itu membuat perekonomian naik. Tetapi enggak lama, setelah itu kembali lagi datar. Artinya saya mau bilang satu, tidak mungkin pemulihan ekonomi itu sifatnya bentuknya V atau victory. Jadi turun kemudian naik lagi. Tentu kalau periodenya panjang akan dilihat bahwa itu V, tetapi di dalam tahun ini tidak akan V. Ya. Kemudian yang belanja itu adalah menengah atas. Menengah atas persoalannya adalah dia nggak mau belanja kalau persoalan ekonomi kesehatannya belum diadres. Nah, menengah bawah dia belanja tetapi dia bagian kecil dari total konsumsi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu maka penyelesaian mengenai pandemi itu menjadi sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah, kapan ini pandemi selesai? Saya harus cukup jujur untuk mengatakan saya nggak tahu. Saya bukan epidemiologis, dan memang itu saya nggak punya knowledge mengenai itu. Saya kira saya penting untuk menyatakan ini, karena banyak sekali persoalan di Republik ini adalah bahwa kita berusaha tahu untuk semua hal gitu, dan kita nggak cukup jujur untuk bilang bahwa
kita nggak tahu. Ya, makanya saya selalu bilang, kalau orang bikin prediksi mengenai ekonomi dalam kondisi seperti sekarang, itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya rasa humor yang tinggi. Karena kita nggak bisa tahu pandemi ini kapan berakhir. Jadi karena itu yang paling bisa dilakukan, itu hanyalah senario. Nah, sekarang game changernya itu ada pada vaksin. Pemerintah bilang bahwa katanya Desember sudah ada atau Januari sudah ada. Memang tentu pertanyaannya adalah vaksin itu pasti atau enggak. Sekali lagi saya enggak bisa jawab soal itu. Tapi let's assume bahwa vaksin itu pasti. Apa yang terjadi? Saya baca di media bahwa pemerintah itu merencanakan 170 juta kalau saya enggak salah. Ya. Tapi saya juga baca pernyataan dari Menko Perekonomian, katanya prioritasnya mungkin 25 juta dulu, itu orang yang komorbid, lanjut usia, tenaga kesehatan. Nah, saya pakai gunakan angka yang sangat konservatif, 25 juta deh. Kalau 25 juta saya bagi 365 hari, itu berarti setiap hari saya harus bisa melakukan vaksin 68 ribu orang. Termasuk Lebaran, hari Minggu, Natal, dan macam-macam. Setiap hari. Kita mampu nggak? Saya nggak bisa jawab. Kita punya storage-nya nggak? Karena itu kan mesti ada logistiknya. Dia ditaruh di dalam box yang mungkin suhunya tertentu. Segitu banyak, punya nggak? Let's assume bahwa semuanya bisa dilakukan. Kalau toh kita bisa lakukan 68 ribu vaksinasi per hari non-stop, itu dibutuhkan setahun. Ya? Apa implikasinya kalau vaksinnya belum bisa didistribute? Di dalam ekonomi ada persoalan yang disebut skala ekonomis. Kenapa? Selama pandeminya masih ada, itu berarti health protocol harus diimpose. Kan orang mesti pakai masker, jaga distancing. Akibatnya misalnya restoran, nggak mungkin dia 100%. Dia harus 50%. Kantor, dia nggak mungkin 100%. Apa semua aktivitas ekonomi nggak mungkin bisa 100% karena ada distancing. Nah, di dalam ekonomi kita kan kenal yang disebut sebagai skala ekonomis. Ya. Kalau economies of scale-nya nggak dapat, itu berarti ada kapasitas saya yang kosong. Kalau kapasitas saya kosong, satu, saya nggak bisa beroperasi penuh. Kalau saya nggak bisa beroperasi penuh, ada resiko kalau operasi saya di bawah 50%, saya nggak dapat break even. Kalau saya nggak dapat break even, maka saya beresiko mengalami yang disebut sebagai zombie companies. Di mana saya bisa hidup membiayai variable cost saya, tapi overhead-nya saya nggak bisa. Nah, kalau overhead saya nggak bisa, saya nggak ada insentif untuk melakukan investasi. Di dalam kondisi seperti ini, kelas menengah atas juga tidak akan belanja. Jadi ini sesuatu yang harus dilakukan secara berbarengan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, dalam kondisi itu apa kira-kira implikasinya? Satu, kita lihat bahwa external factor-nya masih weak kelihatannya. Karena recovery China akan tergantung US. US sudah mulai recover tetapi belum full. Karena kita nggak bisa berharap eksternal. Tadi saya katakan bahwa private investment mungkin nggak kick in di 2021. Kalau pandeminya belum bisa diadres, vaksinnya belum bisa didistribusi secara penuh, maka health protocol masih harus tetap in place. Akibatnya saya nggak bisa beroperasi 100%. Kalau saya tidak bisa beroperasi 100%, berarti investasi saya, kapasitas terpasang saya, masih banyak lowong. Untuk apa saya tambah investasi? Maka akibatnya saya bilang, saya ragu bahwa private investment ini bisa kick in di 2021 segera. Dia akan mungkin improve nanti, second quarter, third quarter, nanti di fourth quarter akan makin baik. Nah, ini kelihatan dari angka loan to deposit ratio yang terus turun. Nah, orang datang ke bank, nggak mau pinjam uang. Kenapa? Buat apa dia pinjam uang kalau permintaan untuk barangnya nggak ada. Saya bikin barang nanti cuman berujung jadi stok. Nah, di dalam kondisi ini, kalau kita menjalankan kebijakan moneter, menurunkan bunga, itu nggak menolong banyak. Sekarang lihat, bunga sudah turun sampai tingkat yang paling rendah mungkin di dalam sejarah kita. And yet investmentnya nggak naik. Itu yang kalau di dalam standar teori dikenal sebagai the liquidity trap katanya. Ya, nah, di dalam kondisi ini walaupun bunga sudah turun, orang nggak mau melakukan investasi. Buat apa saya lakukan investasi kalau barang saya nggak ada yang beli? Karena itu, pilihan satu-satunya adalah melakukan kebijakan melalui fiskal. Nah, sekarang saya masuk lihat kebijakan fiskal. Ini saya coba lakukan simulasi econometrics lagi. Intinya begini, yang mana mesti saya dorong dulu, produksi atau konsumsi? Ya, kalau konsumsi itu berarti permintaan saya naikkan dari konsumsi rumah tangga, kalau produksi investasi saya naikkan.
Kalau saya naikkan investasi, maka konsumsinya akan naik seperti garis yang merah nih. Private consumption-nya. Ya. Nah, kalau misalnya konsumsi yang saya naikkan, maka investasinya akan naik seperti garis biru. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa yang punya impact itu adalah kalau konsumsi itu dinaikkan, karena investasinya akan naik seperti ini. Kalau yang merah, itu investasinya kita dorong, konsumsinya akan naik seperti ini. Jadi dari sini saya bilang jump start-nya itu mesti dimulai dari fiskal. Apa yang bisa dilakukan tahap pertama? Ini kita harus melihatnya sequence. Saya dari awal bilang, kasih BLT deh. Karena orang dengan cash itu dia akan belanja. Pertanyaannya adalah, cukup nggak itu? Tentu nggak cukup. Tetapi kita bisa mulai dari jump start. Kalau sudah mulai ada permintaan, extend itu kepada lower middle income group. Jangan hanya kelompok poor, lower middle income, diperluas. Ada burden sharing, Askrindo yang jamin, seperti yang dikeluarkan pemerintah. Tetapi selama permintaannya belum ada, maka penjaminan kredit nggak akan jalan. Yang harus didorong itu permintaannya. Nah, saya lihat data BPS, di third quarter konsumsi pemerintah sudah mulai naik. Makanya ada perbaikan dari pertumbuhan minus 5,3 menjadi minus 3,49. Ya, itu yang saya bilang, bahwa program yang dilakukan dengan stimulus, kasih BLT segala macam, itu sudah mulai menimbulkan perbaikan. Nah, sekarang di Kementerian Keuangan, tax incentive ada manfaatnya nggak? Ada, tapi nanti. Sekarang itu, kalau kita tax incentive, aktivitas ekonominya belum jalan. Kalau aktivitas ekonominya belum jalan, orang juga tidak akan bayar pajak. Kalau perusahaan rugi, dia nggak akan bayar pajak. Jadi nanti tax incentive itu baru akan efektif ketika situasi back to normal. Karena itu saya bilang, kita harus melihatnya di dalam prioritas sequence. Sekarang apa di dalam program PEN yang paling efektif? Satu, misalnya UMKM, kasih uangnya ke sana. Kedua, bansos, kasih uangnya ke sana. Kalau dilihat dari bansos, apa yang paling efektif? Sembako atau BLT? Kalau BLT lebih efektif, alokasikan ke sana. Jadi kita harus pragmatik untuk melihat kebijakan mana yang bisa jalan. Ya, kenapa saya katakan begitu? Nah, ini saya tunjukkan kenapa yang jadi persoalan. Ini persoalan kita. Ya, pertama, kalau kita perluas defisitnya, gimana membiayainya? Kita punya domestic pool of fund kita itu limited. Kalau kita ambil dari perbankan, maka dari domestik, maka itu tabungan akan pindah dari perbankan kepada pemerintah. Akan ada persoalan crowding out. Sekarang sih likuiditas ample. Pemerintah punya ruang untuk lakukan itu. Kalau jumlahnya sangat besar, kita mau pinjam dari mana? IMF, nggak mungkin secara politik. CMIM itu untested. Yang bisa dilakukan bilateral swap. Ini persis saya lakukan ini 2013 ketika kita menghadapi taper tantrum. Ya, jadi bisa pinjam bilateral swap dari, nggak dipakai, dari China, dari Korea, dari Jepang, hanya sebagai second line of defense. Tetapi pemerintah sudah melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia, which is okay. Selama size-nya itu limited, tradable, time frame-nya clear, market nggak akan bereaksi. Saya dari awal katakan, selama itu clear dan jumlahnya itu limited, caranya tetap memberikan bunga, baru Bank Indonesia memberikan rebate, itu berarti melalui market mechanism, itu should be okay. Tapi persoalan kita adalah spending ability. PEN itu berapa sampai dengan Oktober? 49%, padahal tinggal sisa 2 bulan. Kalau kita mau kejar di 100%, saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau enggak, problem kita dari dulu adalah ability to spend. Absorption-nya ini angka September masih 27%. Ya, nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena berbagai hal, soal data, soal kekhawatiran di birokrasi. Kenapa? Karena seringkali bahwa keputusan persoalannya prosedural, tapi ujungnya dianggap kasus korupsi. Nggak berani lah bikin decision dengan kondisi seperti itu. Nah, di dalam kondisi seperti ini saya bilang bahwa kebijakannya harus dibuat itu pragmatik. Institusi itu matters. Tidak bisa kita membuat sebuah kebijakan lepas dari kondisi sosio-political ekonomi institusinya. Makanya saya secara bercanda saya bilang, kalau institusinya masih di Jurassic Park, jangan coba datang dengan kebijakan seperti Star Wars. Tidak akan bisa jalan.
Jadi kita mesti realistis. Nah sekarang kembali lagi di dalam kebijakan fiskal. Kita harus itu. Apa yang harus kita bisa lakukan? Apa yang paling efektif saya bilang? Kalau BLT, lakukan itu. UMKM udah mulai bisa jalan, lakukan itu. Jadi kita harus memiliki sikap di mana kebijakannya itu pragmatik. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan segera. Ya, karena kita nggak bisa berharap bahwa institusinya itu akan sempurna. Kita nggak bisa menunggu untuk itu. Nah, itu yang saya bilang. Misalnya sekarang data. Nggak akan berharap bahwa data BLT itu akan 100% sempurna. Nggak mungkin. Berapa lama kita harus nunggu? Tapi kita juga nggak mungkin nunggu. Cobalah misalnya saya bilang, makanya saya katakan berkali-kali, bisa nggak kita kerjasama dengan telco? Kenapa? Telco itu bisa lakukan profiling dari pulsanya. Siapa yang menengah bawah, siapa yang menengah atas. Mereka yang kelas menengah bawah mungkin spendingnya mungkin untuk pulsa 10.000, 15.000. Yang menengah atas dia bisa sampai ratusan ribu, sampai jutaan. Dari situ kita bisa lakukan profiling. Tentu orang akan bilang, gimana kalau handphonenya dua? Kan dia daftar NIC. NIC pasti benar nggak 100%? Ya enggak. Tapi kalau 60-70% aja buat saya fine. Ya. Kemudian bisa nanti di agregator, kelihatan itu polanya. Kan dari nomor yang sama itu kita bisa, akan ada kesalahan lah. Ya, akan ada kesalahan. Tetapi itu bisa meminimize untuk melakukan profiling. Bahkan di dalam distribusi untuk uangnya, itu bisa digunakan pulsa misalnya. Nanti bisa di cash out melalui Indomaret. Inovasi, saya bukan orang tech ya, tetapi saya hanya tunjukkan bahwa inovasi seperti ini perlu dipikirkan. Misalnya apa lain? Saya tahu orang semua kritik mengenai kartu prakerja. Tapi saya melihat bahwa kartu prakerja itu bisa digunakan. Sederhana aja begini. Kan kartu prakerja itu katanya training programnya itu nggak ada gunanya katanya. Saya nggak tahu. Kalau anggaplah itu benar, nggak ada gunanya. Kalau orang ikut sebuah training program yang nggak ada gunanya, apa respons dia secara rasional? Dia berhenti. Nah, tetapi kalau orang ada program yang tidak ada gunanya, dia terus, artinya apa? Dia nggak peduli dengan programnya, dia butuh uangnya. Dari situ kita tahu siapa yang benar-benar butuh uang, siapa yang enggak. Itu mirip seperti dulu ketika BLT dilakukan. Orang harus ngantri 5 jam, orang komplain. Tapi dari situ, orang tidak banyak yang menyadari bahwa ketika dia ngantri 3-4-5 jam, ya, sebenarnya kita tahu kalau mereka yang dari kelompok pendapatan kelas atas nggak bakal tuh ngantri 4-5 jam untuk Rp150.000. Jadi mereka yang stay dan ngantri itu most likely datang dari kelompok poor atau near poor. Itu yang disebut sebagai on-demand application. Jadi daripada kita menargetkan yang poor, let the poor show themselves. Nah, yang saya mau bilang sebagai penutup adalah, mungkin ini kelebihan 15 menit, yang saya mau bilang sebagai penutup adalah, kita harus bisa mendesain program di dalam konteks institusi yang bisa jalan. Jadi, seringkali kita begini, mendesain sebuah policy dengan menganggap bahwa constraint-nya kita bisa hapus. Kalau itu bisa, bagus. Tetapi pertanyaannya adalah begini, kita jangan ngeluh mengenai institusi yang nggak pasti, hukum yang jelek, kemudian apa namanya berbagai kondisi politik. Pertanyaannya adalah di dalam kondisi yang tidak sempurna, kebijakan apa yang masih bisa jalan? Nanti jangka menengah panjang baru kita lakukan perbaikan di dalam institusi. Jadi short term yang dibutuhkan itu adalah best fit, bukan best practice. Nanti meanwhile kalau ini sudah bisa diaddress, kita pelan-pelan untuk menggeser constraint-nya, baru kita menuju kepada best practice. Mungkin saya berhenti dulu di situ. Makasih. Terima kasih, Bisri, atas penjelasan yang begitu detail, begitu komprehensif ya. Dapat barangkali ada poin-poin penting yang mungkin bisa saya ambil dari apa yang disampaikan Bapak tadi. Yang pertama bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terutama dengan program PEN-nya ini sudah on the track gitu ya Pak ya. Sudah bagus ya, tinggal barangkali mengambil mana prioritas-prioritas yang memang sudah dianggap sukses. Misalnya program untuk mendorong UMKM itu sudah bagus, maka itu diperbaiki terus. Kemudian program untuk mendorong dari sisi permintaan, kalau itu sudah berjalan maka itu juga diperkuat gitu ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Bapak, ini menyambung ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan lewat chat. Tadi Bapak menyampaikan bahwa
ternyata yang banyak berbelanja malah justru golongan menengah ke bawah. Nah, bagaimana dengan golongan menengah ke atas, Pak, agar mereka itu bisa ikut berbelanja, artinya bisa ikut mendorong sektor real yang kemudian juga menciptakan produksi kembali. Apakah misalnya perlu ada insentif tersendiri kepada golongan menengah ke atas gitu, Pak? Bapak masih unmute. Oke. Oke, sekarang bisa ya? Bisa dengar ya? Iya. Oke. Okay. Saya memang ada ide misalnya supaya mobil itu dikasih apa? Pajak nol kalau saya enggak salah ya. Iya, betul pernah. Ada wacana itu, Pak. Enggak terlalu sepakat dengan itu. Iya. Kenapa? Dan menurut saya Menteri Keuangan betul yang mengatakan bahwa belum dulu. Itu durable goods. Orang itu nggak bisa beli barang, beli mobil terus-terusan. Kalau orang udah punya satu mobil, dia nggak akan beli lagi gitu. Jadi dulu mobil, kenapa konsumsi mobil itu bisa naik? Karena sebagai durable goods, itu basisnya luas. Karena itu dia kecenderungan dari konsumsinya bisa naik. Durable goods itu hanya bisa dibeli sekali, setelah itu dia nunggu. Maka polanya itu selalu cyclical. Nah, jadi saya melihat bahwa insentifnya itu bukan di dalam soal pajak. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah memberikan kenyamanan kepada kelas menengah atas. Kelas menengah atas ini kan rewel. Soal kesehatan, macam-macam. Di dalam soal misalnya protokol kesehatan atau penyelesaian di dalam pandemi. Saya kasih contoh ya, kelas menengah atas tuh belanja nggak? Belanja, tapi gimana caranya? Dia lakukan pariwisata nggak? Pariwisata. Dia nggak mau sharing itu kalau hotel, karena dia takut. Kalau dia sharing, dia takut nanti ketularan. Apa yang dia lakukan? Dia jalan dari Jakarta, pergi kemana? Saya nggak tahu, ke Bandung, ke Semarang, ke Jogja, kemana. Coba aja lihat tuh di dalam berita-berita, banyak sekali orang Indonesia, orang Jakarta. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia cari resort. Jadi polanya even dari hotel biasa, itu bergeser kepada resort. Jadi kelas menengah atas tipenya adalah pola dari behaviornya itu berubah menjadi semakin private. Dia nggak mau naik kendaraan umum karena takut. Dia nggak mau hotel yang share karena takut. Bukan karena sok tahu atau apa, dia takut. Karena itu dia permintaannya adalah permintaan mobil sempat naik. Dia lebih baik dia beli mobil sendiri. Dia menghindari, dia takut naik pesawat, yang dia lakukan dia naik mobil, on road trip. Apalagi yang dia lakukan, dia belanja itu sepeda, permintaannya luar biasa. Dia belanja itu tanaman hias. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah memberikan kenyamanan. Makanya saya mengatakan mau tidak mau pandemi ini harus diadres. Tanpa itu kelas menengahnya tidak bisa belanja. Mungkin ini jawab pertanyaannya. Ya. Oke, okay. Betul sekali, Pak. Jadi memang dari masalah sisi kesehatan terlebih dahulu ya, Pak, yang memang harus ditangani. Gitu, Pak. Dari sisi pandeminya terlebih dahulu yang ditangani, baru kemudian itu yang akan memberikan kenyamanan, gitu ya, terutama kepada golongan menengah ke atas untuk kemudian kembali mereka kemudian berbelanja. Baik, Pak. Ini lanjut ada pertanyaan dari Pak Yudi Hendranata. Nah, ini kita beralih ke masalah pembiayaan, Pak. Ke masalah financing. Nah, ini beliau menanyakan likuiditas saat ini sedang berlimpah, sedang ample seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sementara suku bunga dan inflasi juga sudah relatif cukup rendah. Bahkan Bapak tadi menyampaikan ini rekor terendah selama Indonesia merdeka. Namun demikian yield SBN meskipun sudah turun, gitu ya, tapi belum turun tajam. Ya, kalau kita lihat memang range-nya itu masih ada sekitar 2%-an dibandingkan dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Nah, ini kalau menurut Bapak, kira-kira penyebabnya apa, Pak? Saya terus terang, ini pertanyaan bagus ya. Ini puzzle buat saya. Saya cerita perbandingannya. Pada waktu ada taper tantrum 2013 ya, saya di keuangan, saya mesti menghadapi taper tantrum. Saya ingat pada waktu itu bond yield kita dalam rupiah ya, itu sekitar 8-9. Karena kan berisiko yieldnya naik 8-9. Tapi inflasi kita itu ada pada kisaran sekitar 7-8.
Jadi selisihnya itu sekitar 1% gitu. Ya kan? Nah, yang saya agak heran ya, sekarang kan inflasinya mestinya sangat rendah. Mestinya bond yield kita bisa di sekitar, kalau dia 3, mungkin bond yield kita itu bisa di sekitar 4-5 sebenarnya. Kalau saya bikin comparison dengan apa yang terjadi di 2013, selisih antara inflasi, saya nggak ngomong yang US dollar ya. Jadi gini, Indonesia itu kalau di dalam dengan US dollar itu cukup comparable dengan beberapa negara. Tetapi begitu dia masuk di dalam rupiah, itu jauh sekali kita perbedaannya. Nah, dugaan saya, ini sekali lagi saya bilang dugaan saya, kemungkinannya adalah bahwa investor itu khawatir dengan risiko dari depresiasi yang mungkin terjadi, sehingga mereka minta cushion yang agak tinggi. Dianggap risk kita di dalam depresiasi agak besar. Atau mereka tidak percaya bahwa inflasi kita serendah itu. Tapi ini rasanya enggak lah, weak demand sekarang. Jadi mungkin kekhawatirannya itu datang dari bahwa rupiah kita itu memang volatile. Itu yang kemudian membuat investor, dia minta cushion, minta spread yang agak relatif lebih besar. Yeah. Karena kalau dibandingin dengan, saya bilang di 2013, itu selisih antara inflasinya dengan bond yield, itu sekitar 1% paling. Ya, sekarang itu bisa sampai sekitar berapa? 2%, lebih kali. Yeah. 2-3% kan? Ya, mestinya kan itu bisa comparable. Jadi dugaan saya isunya bukan di inflasi, tetapi risiko dari exchange rate-nya yang bisa mengalami penurunan. Karena kan suka nggak suka, bondholders kita yang paling besar walaupun di local currency bond, kan banyak asing. Ya, jadi cushion terhadap kekhawatiran antisipasi terhadap depresiasi rupiah, itu yang mungkin membuat bond yield kita itu bertahan di level itu. Baik, terima kasih Pak Khatib, penjelasan yang sangat detail, sangat komprehensif. Bapak, sebenarnya kami masih pengen sekali menimba ilmu, menimba informasi, menimba pengetahuan dari Bapak. Tapi sayang sekali saya sudah diberi informasi bahwa waktu kita sangat terbatas dan sudah habis. Satu pertanyaan lagi boleh kalau masih ada? Satu pertanyaan lagi boleh. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan yang barangkali masalah klasik ini Pak, masalah klasik yang kita hadapi. Jadi bahwa di Indonesia ini kita terutama di Kementerian Keuangan kita sudah mengeluarkan kebijakan PEN. Tapi banyak yang menilai terutama bahwa kebijakan ini masih belum tepat sasaran, masih belum merata gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa ini Pak, kebijakan-kebijakan seperti ini Pak? Satu, ya, saya tadi katakan bahwa di dalam policy itu nggak mungkin perfect lah. Ini bukan apologetik membela Kementerian Keuangan, nggak mungkin. Satu, saya pernah di pemerintahan, koordinasi itu nggak gampang. Ya, kita bikin, kalau di dalam kementerian tuh bikin satu PMK itu relatif gampang. Tapi kalau udah bikin PP, itu duduk bareng-bareng, Bapak Ibu tahu lah, itu nggak mudah ya. Banyak hal yang di luar kontrol kita. Jadi apalagi kalau udah antar Menko makin sulit, berkaitan dengan Pemda makin sulit lagi. Dan jangan lupa skala itu besar sekali. Jadi kalau misalnya kita tadi saya bilang vaksin di banyak negara mungkin bisa relatif cepat. Indonesia kalau begitu kita bicara mengenai jumlahnya 25 juta segala, itu skalanya besar sekali. Nah, yang saya mau bilang dari kebijakan itu memang di dalam program PEN ini banyak yang pasti kurang, dan saya kira kita juga tidak perlu defensif. Kita harus accept bahwa itu kekurangan itu. Tapi yang penting dilakukan itu adalah improvement terhadap itu. Nah, makanya kalau kita mendesain kebijakan, kalau menurut saya, nggak perlu bikin terlalu banyak. Lebih baik itu beberapa, tetapi kita bisa kasih prioritas. Makanya tadi saya bilang, sequence pertama apa? Mau mendorong daya beli. Fokus aja di antara bantuan sosial, mana yang paling baik, yang paling ini. BLT misalnya, fokus di BLT. PKH misalnya. Kenapa saya katakan sembako itu kadang-kadang bermasalah? Kita nggak pernah tahu, orang itu perlu tempe, perlu ikan sarden, perlu apa, mana kita nggak pernah bisa tahu. Tapi kalau dia dikasih cash, dia lebih mudah, gitu misalnya. Nah, kita fokus nanti kalau kemudian sudah diperluas, sudah lengkap datanya, kita datang yang lebih canggih. Tadi saya katakan, setelah permintaannya ada, apa? Kredit garanti. Saya ingat ini 2008, waktu itu saya tugas di G20 dari Kemenq tuh. Jadi waktu itu bank nggak ada yang mau minjamkan kredit kepada eksportir. Siapa yang mau ngasih duang ke eksportir, duitnya bakal macet, orang global trade collapse.
Maka waktu itu di G20 kita putuskan 250 miliar dolar kalau saya nggak salah. Itu IFC step in. Jadi dikasih kredit garanti. Nanti setelah ekonominya jalan, baru itu dilakukan tax incentive. Jadi membuat kebijakan itu di dalam sequence, di dalam apa urutan, di dalam prioritas. Nah ini yang saya bilang, tentu komunikasi jadi sangat penting. Karena orang tuh kadang-kadang semua ininya kurang. Tetapi kita harus disiplin dengan prioritas apa yang kita buat. Karena kan gak mungkin juga semua dilakukan segera. Kalau saya sih melihat bahwa ini on track ya, bahwa ada beberapa persoalan, iya, kita fokus untuk perbaiki. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Khatib Isri. Jadi Bapak-Ibu sekalian, waktu kita yang sangat terbatas, sebenarnya masih banyak sekali Bapak pertanyaan dari audiens, namun sayang sekali bahwa karena keterbatasan waktu, pertemuan kita hanya bisa diakhiri sampai dengan di sini. Terima kasih Pak Khatib yang sudah menyempatkan waktu, yang sudah memberikan update pengetahuan kepada kita semuanya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Bapak akan sangat bermanfaat, khususnya untuk Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan-kebijakan penanganan COVID ini agar lebih cepat kembali dan kita bisa merasakan ekonomi normal seperti sedia kala. Terima kasih Pak Khatib Isri yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Bapak-Ibu yang sudah hadir pada SNKN 2020, kami mohon untuk bersabar. Masih banyak sekali event-event yang menarik. Nanti masih setelah ini masih ada Pak Edimon dan Bu Apiliani. Baik, selanjutnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu. Akhirnya saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk teman-teman semua di Kementerian Keuangan. Stay safe. Pak, siap, Pak. Terima kasih, Pak Hadi. Terus ya. Semoga amanah. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, waktu saya kembalikan kepada MC. Bu Tere, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Eri Haryanto, atas moderator yang telah memoderatori acara diskusi yang menarik dengan Bapak Muhammad Khatib Basri. Selanjutnya Bapak Ibu peserta semua, kita akan masih lanjut dengan diskusi berikutnya yang tidak kalah menariknya, berupa diskusi panel dengan invited speaker kita berikutnya, yaitu Bapak Edimon Ginting dan juga Ibu Afiliani. Diskusi panel ini akan dimoderatori oleh Ibu Desak Ketut Juniari Cameng, Wida Iswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Desak. Ibu Desak Ketut Juniari Cameng lahir di Denpasar tanggal 7 Juni 1973. Beliau lulus dari program Diploma 3 Bea dan Cukai, kemudian Sarjana Strata 1. Beliau berasal dari Universitas Indonesia, Manajemen UI, kemudian Sarjana Strata 2, beliau berasal dari Administrasi dan Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai pejabat Eselon 4 di KPPBC Ngurah Rai, kemudian juga pejabat Eselon 4 di Kanwil, DJBC Bali, NTB, dan NTT. Demikian kurikulum vitae singkat Ibu Desak. Waktu diskusi saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Desak. Ibu Desak, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Teres. Selamat siang Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua. Semoga nikmat sehat ini selalu kita dapatkan, lebih-lebih dalam kondisi sekarang ini, dan mungkin bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi kurang atau tidak sehat, mari kita berdoa semoga segera diangkat penyakitnya, semoga segera diberikan kesembuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 29 September 2020, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang APBN tahun 2021 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan anggaran tahun depan. Di
Di tahun 2021, banyak ahli yang berpendapat bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kemudian, vaksin COVID-19 yang sampai saat ini sudah masuk dalam tahap uji klinis pun masih banyak yang berpendapat bahwa kita harus tetap berhati-hati tentang kompleksitasnya. Hal tersebut menyebabkan kondisi di 2021 masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun, organisasi ekonomi multilateral diantaranya OECD, World Bank, ADB, IMF memprediksi di tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi secara global. Dan Indonesia tumbuh diperkirakan positif sebesar 3%, bahkan menurut IMF bisa tumbuh sampai dengan 6,1%. Sementara pemerintah sendiri menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran angka 5%. Setelah sebelumnya kita menyimak dan mengelaborasi tentang strategi-strategi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tentunya akan lebih lengkap jika kita dengarkan masukan dari ekonom tentang strategi kebijakan APBN 2021 yang dapat diambil oleh pemerintah. Strategi extraordinary untuk menghadapi tantangan yang extraordinary pula. Maka dari itu, tema yang akan diangkat dalam diskusi kali ini adalah Indonesia Economic Outlook in 2021. Diskusi ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Pada 20 menit pertama, kita akan menyimak paparan dari Deputy Director General of Economic Research and Regional Cooperation ADB, dari Bapak Edimon. Selanjutnya, di 20 menit berikutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Afiliani, Ekonom Indef. Kemudian di 20 menit terakhir adalah sesi tanya-jawab. Kepada Bapak-Ibu audiens, jika sudah mempunyai pertanyaan selama pemaparan dari narasumber kita atau selama diskusi berlangsung, silakan langsung ketik saja pertanyaannya di chat room. Sebelum kita undang beliau berdua, saya akan membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Dr. Edimon Ginting. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1967. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Deputy Director General of Economic Research and Regional Cooperation, ADB. Beliau menyelesaikan pendidikan PhD di bidang ekonomi di Monash University. Kemudian pengalaman karir beliau, beliau pernah menjabat sebagai Director of Economic Analysis and Operational Support Division, ADB. Kemudian sebagai ekonom di IMF, sebagai advisor, sebagai tim ahli DPR. Kemudian beliau juga pernah menjadi peneliti dan pengajar di beberapa lembaga, di beberapa universitas, di lembaga antara lain di The Productivity Commission Australia, kemudian sebagai peneliti dan pengajar di UI, dan sebagai peneliti di Universitas Gadjah Mada. Narasumber kita yang kedua, Dr. Afiliani, S.E.M.S.I. Beliau lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 1961. Beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 Fakultas Ekonomi di Universitas Atmajaya, kemudian S2 Fisip di Universitas Indonesia, dan S3 Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor. Perjalanan karir beliau sampai saat ini, beliau menjadi anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia, kemudian juga sebagai peneliti di UI dan Indef, dan sebagai Ketua Jurusan Manajemen Universitas Paramedina. Demikian CV dari Pak Edimon dan Ibu Afiliani. Baiklah, kita tahu waktu beliau berdua sangat berharga. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Edimon. Terima kasih sekali, Ibu Desak. Ya, bisa dengar saya ya? Siap, bisa Pak. Suaranya selamat siang, Pak. Ya, sangat jelas, Pak. Silakan, langsung saja Pak Edimon. Saya senang sekali sudah bisa bergabung dengan teman-teman semua. Saya ingin sapa juga beberapa teman dari keuangan ya, terutama pejabat yang mengundang saya, Pak Rio Silaban, Pak Marwanto, dan teman-teman yang lainnya juga. Seperti ya, Bung Katip tadi, saya juga panggil teman-teman semua sebagai teman saja ya, supaya lebih informal. Saya sudah menyiapkan PowerPoint. Saya share sendiri apa share dari sana? Ya.
Silakan dibantu oleh teman host. Atau ini kalau bisa saya share juga nggak apa-apa. Oh ya, baik ya. Pak. Ya. Oke. Oke, sudah ini ya, sudah bisa ya, kelihatan ya. Ya, ya bisa Pak. Oke, menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Khatib. Saya juga message-nya sama sebetulnya. Kalau kita bicara masalah pertumbuhan 2001, kuncinya sebetulnya di COVID. Jadi kalau kita memang mau recover lebih bagus, kita harus menangani COVID secara lebih baik. Jadi secara umum memang tahun ini tahun yang berat, karena COVID, ya resikonya juga karena COVID, tahun depan pun masih sama ya. Dengan demikian, kalau untuk mendorong pertumbuhan ke depan, mau tidak mau kita akan masih bergantung kepada kebijakan fiskal. Tentunya di situ juga harus didukung oleh kebijakan BI, karena selama ini sudah BI juga sudah mendukung untuk burden sharing ya, untuk kebijakan fiskal. Tapi di sisi lain, di saat-saat kita menghadapi masalah, kita juga harus berpikir jangka menengah ya. Jadi di situ juga saatnya kita melakukan beberapa reformasi yang penting. Digital economy is coming, tapi juga harus kita fokus itu ke arah yang sangat selama ini menghambat pertumbuhan kita ya. Jadi kita harus pakai itu sebagai alat untuk mengatasi our most binding constraint to growth gitu, termasuk di investment dan juga termasuk redoubling effort di human resource development. Itu barangkali message-nya yang akan saya ini. Tapi presentasi ini akan saya bagi menjadi dua. Kita ini, karena saya dari ADB, barangkali saya perlu share sedikit mengenai pengalaman beberapa negara juga dan di mana kita berada, dan mungkin bisa kita petik sedikit masukan dari apa yang sudah terjadi di luar sana untuk memperbaiki kondisi kita di Indonesia. Ya. Di sesi berikutnya akan saya usulkan beberapa kebijakan yang perlu kita tindak lanjuti. Saya cerita sedikit nih mengenai apa yang terjadi di COVID di beberapa negara di belahan dunia ini. Ya, jadi message-nya sebetulnya ingin ada beberapa ya yang kita bisa tarik. Ya, kita tahu ya Amerika sebelumnya menjadi epicenter. Mereka punya kapasitas, institusinya baik, tapi tetap COVID-nya masih berat. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada persamaan visi dari leader mereka untuk mengatasi itu. Ya, yang menarik di sebelah kiri ini juga. European ya, jika punya kapasitas yang banyak, bagus. Tapi di situ juga COVID mulai naik dan mereka justru harus kembali lagi melakukan lockdown. Story di sini adalah second wave is real. Ya, second wave itu ada. Ini yang membuat kita kemudian melihat 2021 itu akan masih berat. Gitu. Kenapa? Karena 2020 resikonya adalah COVID. 2021 pun masih COVID yang mungkin akan lebih lama bersama kita karena second wave. Ya. Kalau kita ke Asia di sebelah kanan ya, Pasifik yang paling bawah ini scale-nya agak berbeda ya, berkelipatan. Gitu. Jadi Pasifik itu sedikit kasusnya, kenapa? Karena mereka memang tidak membuka sama sekali, close dengan orang luar. Jadi tidak punya kasus karena mereka memang tidak punya kapasitas untuk menghandle COVID. Ya. Yang paling kita khawatirkan, yang paling atas itu adalah South Asia, India ya. India itu September kemarin sudah sampai 100.000 per hari kasusnya. Tapi sekarang sudah turun gitu. Sekarang kalau kita lihat India per hari berapa? Sudah turun 50%. Apa yang terjadi di sana? Artinya kan COVID itu bisa di rem pertumbuhannya kan gitu ya. Tentunya best practice untuk menangani COVID ada di Asia. Sebetulnya kebijakannya juga tidak jauh beda. Lebih banyak ke perbedaan di enforcement. Sama seperti yang kita lakukan, ada tiga fase penanganannya. Nanti kita diskusikan lebih dalam ya gitu. Saya ingin lihat sedikit ini, karena saya tinggal di Filipina, dan di Southeast Asia itu, Filipina sama Indonesia, sekarang lagi leading ini, lagi berlomba-lomba untuk mana lebih ini. Filipina tentunya dulu terkenal dengan lockdown-nya, ya. Lockdown pada awal-awalnya kasusnya sedikit, tapi begitu lockdown-nya dibuka, kasusnya langsung melonjak tajam. Gitu ya. Jadi cuma lockdown-nya itu cuma menunda kasus. Kenapa begitu? Karena pada saat lockdown kita tidak, Filipina tidak menyiapkan strategi yang bagus untuk menangani COVID. Baru setelah sadar bahwa itu kasusnya naik betul, mereka kemudian melakukan kebijakan yang lebih baik, lebih ketat gitu.
bukan lockdownnya lebih ketat, enforcementnya lebih ketat, ya. Kebijakannya sama dengan kita, protokol ya, protokol COVID dan lain-lain. Tapi dengan enforcement yang lebih bagus tentunya, kasusnya menurun jauh lebih cepat dari kita sekarang. Jadi artinya dengan kebijakan yang sama sebetulnya, dengan institusi-institusi yang tidak jauh berbeda, COVID itu bisa dilakukan penanganannya dengan lebih baik. Apa yang terjadi di Filipina? Tentunya ada masker, ya, ada apa namanya, ada jaga jarak, ada cuci tangan dan lain-lain. Tapi di sini kalau kita masuk toko, ya, tadi kan kita bicara nih bagaimana supaya ekonomi itu jalan, tapi apa namanya, COVID-nya juga menurun, gitu ya. Kalau kita masuk toko apa saja di Filipina sekarang di Manila, kita harus pakai face shield, nggak cuma masker. Face shield itu plastik, ya. Plastik itu plastik penutup muka yang seperti kacamata, ada di depannya plastik gitu. Itu sudah diharuskan. Dan itu di-enforce semua toko, gitu. Semua toko, semua ini harus pakai itu, kalau nggak boleh masuk. Jadi ada enforcement masyarakat bersama, gitu. Jadi bukan cuma apa namanya, enforcement dari UTC gitu ya, tapi enforcement masyarakat secara bersama. Itu barangkali yang perlu kita apa namanya, bisa perketat walaupun dengan biaya yang lebih sedikit gitu. Dan yang menarik adalah Malaysia, ya. Malaysia itu sudah mulai second wave. Selama ini Malaysia sudah di depan kita dalam menangani COVID, tapi sekarang sudah second wave. Lagi-lagi second wave is real gitu. Jadi itu artinya memang kita harus tetap lebih fokus untuk menangani COVID dengan lebih baik. Karena itulah yang kemudian yang paling penting untuk meningkatkan konsumsi, mendorong confidence di konsumsi, dan juga mungkin dalam jangka menengah investasi yang seperti disampaikan oleh Pak Khatib tadi. Ya. Ini ada sedikit apa namanya, perbandingan, ya, perbandingan antara kebijakan menangani COVID di beberapa negara. Yang coklat tua ini adalah lockdown. Hampir semua negara sekarang tidak melakukan lockdown sebetulnya. Sudah berusaha untuk hidup dengan COVID dan kemudian pelan-pelan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang membuat, kalau dilihat di chart sebelah kanan, yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun di COVID ini kan adanya pembatasan pergerakan manusia, ya. Sebetulnya pergerakan manusia itu bisa sedikit dilonggarkan selama COVID protokol ditaati dengan baik gitu. Jadi tidak selamanya orang bergerak akan menimbulkan menambah apa namanya, kasus, selama itu dilakukan protokol yang lebih bagus. Jadi Filipina adalah contoh kasus misalnya, ya. Kasus mereka menurun walaupun ekonominya kemudian mulai dibuka gitu. Kenapa? Karena memang ada kesadaran bersama, lebih baik kesadaran bersama untuk apa namanya, enforcement secara bersama-sama gitu. Dan itu barangkali justru langkah yang lebih murah, ya. Lebih murah secara enforcement-nya dan lebih murah juga dengan kasus biaya ekonominya gitu. Dengan tadi tidak ada pergerakan, tentunya trade internasional menurun, ya. Tapi charge yang ini ada agak menarik dari Asia gitu, ya. Jadi ini sebelah kiri kita bandingkan apa yang terjadi di dunia, trade di yang hitam ini, garis yang hitam, dan apa yang terjadi di G3, ya. G3 itu trade-nya jauh lebih menurun, ya. Amerika, beberapa negara terbesar, ya, jauh lebih menurun karena lagi-lagi, ya, karena COVID tadi, ya. Tapi yang menarik itu Asia gitu. Asia itu ternyata daerah yang trade-nya tidak terlalu menurun, ya. Jadi lagi-lagi, ya, kita beruntung berada di Asia. Ini juga nanti yang menyebabkan bahwa Asia akan recover first gitu menurut saya, ya. Jadi trade di Asia itu tidak seburuk di tempat lain. Jadi bisa kita pakai ini sebagai tempat untuk mendorong perdagangan di Asia gitu. Tentunya di sini adalah Cina paling utama pemainnya gitu. Dia di sisi lain kalau Cina recover, kita juga berarti salah satu trading partner kita recover untuk bisa menambah ekspor kita gitu. Ini yang paling penting menurut saya, ya. Tadi Khatib juga ada cerita gitu bahwa yang membuat perekonomian itu turun drastis adalah konsumsi dan investasi yang selama ini menjadi secara konsisten menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita itu sangat terpengaruh gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Khatib mana yang paling terpengaruh, tentunya yang paling kelas menengah ke atas gitu, ya. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang cuma konsumsi barang-barang yang kebutuhan sehari-hari gitu. Kebutuhan yang sedikit tersier mereka menunda. Ya,
Kalau di zaman SARS dulu tundanya cuma 3 bulan, ini tundanya bakal bisa lebih dari setahun gitu. Jadi survei IATA terkini terakhir ya mengatakan bahwa walaupun nanti sudah ada vaksin dan lain-lain, traveler akan masih menunda untuk berparawisata antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi setelah vaksin ada pun orang-orang akan masih menunda gitu. Jadi ada penundaan konsumsi barang-barang yang selama ini barang-barang sedikit agak luxury ke atas gitu ya. Barang-barang yang non essential. Jadi ini jadi masalahnya gitu. Jadi ini yang perlu kita hadapi bersama. Itu kenapa yang membuat saya sampaikan tadi bahwa mau tidak mau kita harus kembali ke COVID. Ya, karena mesin pertumbuhan yang paling penting ini tergantung pada COVID gitu. Jadi tentunya ada kendala yang selama ini kita hadapi gitu. Tapi bukan berarti itu kita tidak bisa lakukan dengan lebih baik. Ya, karena enggak selamanya itu mahal juga gitu. Contohnya pemakaian face shield dan yang terjadi enforcement bersama yang terjadi di Manila barangkali perlu kita pikirkan sama-sama gitu. Nah, ini apa namanya? Kebijakan yang sudah dilakukan di beberapa negara mulai dari fiskal dan support dari bank perbankan dan lain-lain ya. Jumlahnya hampir sama ya, baik itu credit creation, liquidity support, dan fiskal itu hampir sama. Tapi lagi-lagi, ya, seperti disampaikan tadi, support ini yang paling banyak daya dorongnya cuma social security support gitu ya. Kalau ke bisnis belum ada gitu, karena memang mereka masih dihambat perkembangannya, karena demand memang tidak ada, dan ada banyak supply constraint yang lainnya gitu. Jadi ini karena ada, lagi-lagi kenapa? Karena COVID. Ya, jadi, ini dari sisi sektor keuangan ya. Sektor keuangan memang membaik ya. Cuma kemarin ada dip yang ada penurunan yang tajam pada saat beberapa bulan dari COVID. Tapi ini juga teman-teman IMF mengatakan begini ya. Ada disconnect antara sektor keuangan dengan sektor real gitu. Sektor realnya sangat banyak terpengaruh negatif. Tapi kenapa kok sektor financialnya berjalan dengan cukup baik, recover dengan cukup baik gitu. Tapi nantinya pada saat sektor financial ini kemudian melihat sektor real dengan lebih real, ada kemungkinan ada semacam inilah, risknya bisa di materialize gitu. Jadi kita harus hati-hati juga itu. Salah satu penyebabnya kenapa risk di sektor keuangan itu belum kelihatan deh, karena apa ya? Karena memang masih ada kebijakan kebijakan forbearance yang dilonggarkan gitu. Begitu nanti itu mulai diketatkan, kemudian ekonominya juga masih lambat, itu akan kelihatan, resikonya akan bisa kelihatan lebih dalam gitu. Nah, karena dengan background yang ada tadi, kita lihat prediksi ADB ya. Jadi ADB ada di tengah-tengah World Bank, tapi secara khusus untuk Asia, sebetulnya IMF dengan ADB itu nggak jauh berbeda ya. Kita lihat 2021 ya. Yang ada, kita lihat semua di sini ada semua green ya, semua naik ya, semua naik pertumbuhannya. yang kita prediksi untuk Indonesia adalah 5,0% ya, 5,3% ya. Intinya begini, perlu kita sadari di sini bahwa pemulihan ke 5,3% ini lebih ke technical recovery ya. Jadi kita lihat misalnya ini ya, beberapa negara kayak seperti Cina ya, beberapa negara seperti Singapura dan lainnya, recovery-nya itu mungkin cuma akan kembali ke angka pertumbuhan, angka GDP secara level di Januari 2019. Jadi daya beli equivalent-nya itu masih, walaupun pertumbuhan 2021 itu bisa 5% tuh, daya belinya mungkin masih setaraf dengan daya beli Januari 2019 gitu. Jadi ini lebih ke technical recovery. Kenapa technical recovery namanya? Karena base-nya angka GDP 2020 itu sudah menurun gitu. Jadi kita tumbuh dari base yang lebih rendah. Jadi angka 5% itu memang bagus kelihatan gitu. Tapi secara level kita tidak akan jauh berbeda dengan angka yang ada di 2019 Januari. Daya beli masih di sana gitu. Jadi karena itu menurut saya gitu ya, masih akan tetap diperlukan dorongan pemerintah di 2001. Karena itu bukan recovery yang sesungguhnya menurut saya. Masih ke level technical recovery yang kita alami gitu. Tentunya ini lagi-lagi di
performance ekonomi di 2020 tentunya sangat tergantung sama COVID, ya kan? Cina itu beberapa negara di East Asia, Taipei, mulai tumbuh dengan positif 2020 karena memang COVID bisa dihandle dengan baik oleh mereka, dan juga Vietnam, ya. Jadi lagi-lagi COVID akan menjadi story of the day, baik tahun ini maupun tahun 2021 when it comes to pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, ini lagi-lagi untuk memperjelas story COVID itu, ya. Dua negara yang paling besar di Asia dari segi ekonomi, India dan PRC, Cina, ya. COVID-nya kita lihat, seperti saya katakan tadi, India September kemarin, pertengahan September, hampir mencapai 100 ribu per hari. Jadi kita sudah khawatir itu. Ini bakal meledak lebih tinggi lagi gitu. Dengan kapasitas negara seperti itu bakal meledak. Tapi notabene, India sekarang sudah bisa turun ke 50 ribuan per hari. Sudah turun 50% kasusnya gitu. Nah, itu tentunya menerangkan apa yang terjadi di ekonominya. India quarter kemarin itu turun 23%, hampir 24% ekonominya gitu. Gara-gara masalah COVID yang betul-betul menghantui ekonominya di semua sisi gitu, ya. Terus jadi kembali resiko ke depan tentunya adalah tetap COVID. Jadi semakin lama COVID ini berada, tentunya akan semakin berpengaruh ke pertumbuhan kita. Sebaliknya, kalau kita menghandle COVID secara lebih bagus, maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi terutama akan lebih baik gitu. Jadi tentunya kita juga khawatir dengan adanya pemilu, dengan adanya Trump kemarin, bahwa akan trade tension akan menjadi salah satu resiko. Tapi mudah-mudahan angka terakhir menunjukkan Biden akan menang gitu, ya. Jadi semoga trade tension ini bisa lebih lunak dari sebelumnya. Tapi di sisi lain begini, ya. Jadi trade tension yang ada di China itu bukan cuma tension antara trade, tapi juga teknologi gitu. Jadi ada kekhawatiran perkembangan teknologi di China itu terlalu cepat untuk beberapa negara maju. Jadi yang sebenarnya namanya trade tension, tapi sebenarnya itu adalah teknologi tension gitu. Jadi barangkali itu akan lebih lama dari yang kita bayangkan sebelumnya. Apapun yang terjadi di pemerintahan di Amerika gitu. Nah, jadi gini, saya tadi tetap, kenapa saya masukkan key strategi pertama, number one adalah COVID. Ya, kita harus menangani COVID. Nah, tadi rekan saya Khatib menolak untuk berbicara masalah COVID karena memang kita ekonom, ya. Tapi ini saya ini ambil di sini dari kebijakan pemerintah, kebijakan yang sudah umum di beberapa negara. Bedanya cuma enforcement, ya. Semua juga sama ininya sebetulnya, elemennya sama. Dan yang berikutnya adalah vaksin nantinya gitu, ya. Yang terjadi di India, kenapa yang kita bisa tadi, kenapa yang membuat di India sama di Filipina penurunannya lebih cepat dari tempat lain, ya. Institusinya sama dengan kita, kepatuhan masyarakatnya awalnya sama gitu. Mereka juga mengalami booming kasus gitu, ya. Kuncinya di testing dan tracing, ya. Tentunya ini, kalau menurut saya, ini akan terus continue walaupun vaksin sudah ada. Karena seperti Khatib bilang tadi, vaksin itu tidak akan secepat yang kita bayangkan, dan roll out-nya akan tidak selalu semudah yang kita bayangkan karena ada storage-nya, ada macam-macam kebutuhan yang lainnya. Jadi kebijakan yang atas ini akan tetap menjadi kebijakan yang paling murah. Kita akan harus tetap memakai 3T, ya, patuhi protokol, dan pelan-pelan perluas vaksin. Tentunya kalau ada kasus, kita harus isolasi dan quarantine, dan terus-menerus memperbaiki kapasitas rumah sakit kita, seandainya ada kasus perlu penanganan gitu. Ini sebetulnya sama di semua negara. Kalau kita lihat kebijakan Indonesia juga sama. Cuma barangkali, ya, dari semua ini ada yang paling murah, ada yang lebih murah. Tentunya yang paling atas adalah paling murah kebijakannya gitu. Jadi kita, kalau memang kita ingin memperbaiki kebijakan ekonomi di bawah ke depan, kita mulai dari kebijakan yang paling murah gitu. Nah, ini angka testing yang terjadi di India, mereka menemukan alat testing yang sangat murah gitu. Jauh lebih murah dari ada yang sekarang yang mereka temukan, dan itulah yang mereka pakai lebih diperbanyak di India. Terus testing itu lebih banyak dipakai untuk super spreader, ya, super spreader itu. Jadi orang-orang yang bakal bertemu orang banyak, orang-orang yang bakal menularkan lebih banyak gitu.
Jadi mereka dari pengalaman sebelumnya, dites siapa saja ya kira-kira, kelompok masyarakat mana yang super spreader, itu diutamakan, dan itu dikarantain. Jadi ini yang membuat kasus itu kemudian menurun. Tentunya seperti saya sampaikan tadi, di Manila tesnya juga meningkat, tapi compliance masyarakat juga ditingkatkan dengan yang tadi, ya, termasuk pakai face shield harus kalau kita ke toko, kalau kita ke belanja. Jadi tokonya juga hidup, ya, kasus tidak ada di sana, tidak menjadi cluster, namun dengan demikian kasus di Filipina juga mulai menurun. Sekarang berada di kisaran 1.500 per hari, dan itu membuat kapasitas rumah sakit mereka dan lain-lain berada di sekitar 60%-an. Jadi walaupun ada kasus, karena bisa ditangani dengan lebih bagus, itu kemudian tidak menjadi resiko yang lebih sangat besar seperti sebelumnya gitu. Di mana kasusnya kemudian menimbulkan kematian dan lain-lain, ya. Ini kira-kira yang mereka alami. Jadi kita sama UI, ya, sama UI, sama teman-teman di BKF bikin model, sebetulnya model epidemiologi yang punya age structure, dan kita simulasikan sebetulnya kebijakan yang tadi itu, kebijakan yang hijau tadi, ya. Bagaimana kalau kita punya kebijakan protokol tapi cuma setengah di enforce, jadi less stringent, itu kasusnya seperti apa gitu, ya. Lalu bagaimana kalau kita less stringent protokolnya tapi kita testing lebih banyak, hasilnya juga tidak optimal yang di tengah ini, ya. Jadi kasus daily-nya masih tetap banyak kalau misalnya diukur gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita bikin more stringent new normal, ya, tapi kita masih bisa bergerak, tapi kita patuh kepada beberapa protokol tadi, ya, dan juga kita expand testing, itulah kebijakan yang paling murah sebetulnya yang kita bisa lakukan gitu. Jadi ini kira-kira yang, dan ini sudah terjadi tadi yang saya sampaikan tadi di Filipina sama di India, yang membuat jadi equilibrium kasus mereka itu menurun gitu. Dan itu tentunya akan, kalau equilibrium kasus kita menurun, trade-off-nya ke ekonomi juga akan semakin kecil gitu. Itu yang perlu kita pikirkan sama-sama. Jadi dengan demikian, jadi short term, ya, kalau 2021, tadi kemarin juga saya senang sekali mendengar Pak Febrio mengatakan bahwa kita akan tetap mendukung dengan kebijakan fiskal. Ya, saya setuju itu, karena tahun 2021 adalah lebih ke technical recovery, masih akan banyak orang belum mendapat pekerjaan dan lain-lain. Jadi kita perlu fiscal stimulus, tentunya recalibrate supaya lebih efektif, recalibrate supaya disbursement-nya lebih cepat dan lain-lain. Dan perlu dipikirkan juga mungkin bagaimana supaya protokol, spending untuk protokol, spending untuk vaksin juga perlu dipikirkan dengan lebih baik. Gitu. Dan juga rollout-nya lebih baik. Tentunya akomodatif monetary policy sekarang sudah akomodatif sebetulnya, ya. Tapi tentunya dengan fiscal deficit yang akan masih cukup lebar di 2021, tentunya Kementerian Keuangan juga masih memerlukan dukungan dari sektor moneter, baik dari segi baik dari segi burden sharing maupun dari segi yang lain-lainnya, ya. Jadi di sisi lain, ini kita harus open sebetulnya. Kita akan open activity secara pelan-pelan, dimulai dari yang low risk. Kalau ada risk kembali, kita tutup lagi. Tapi terus-menerus open, sehingga ini juga menjadi memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa opening is possible, tapi dengan protokol yang ketat gitu. Tentunya cara yang lain untuk membuat kurva tadi jadi lebih flat, ya, supaya trade off antara ekonomi dan COVID ini tidak begitu besar, adalah tentunya dengan dengan protokol yang lebih bagus, ya. Jadi di sektor-sektor yang low risk ini, ya, dan kemudian kita buka lebih banyak lagi, ya, pelan-pelan. Lalu yang ketiga ini yang juga di highlight sama teman-teman di IMF, kita harus antisipasi dan handle potential financial sector risk secara lebih baik, ya, ke depan. Dan dalam konteks kita menghadapi COVID, tentunya kita juga tidak harus melupakan jangka panjang. Kemarin juga Pak Febrio mengatakan, kita juga tetap memikirkan bagaimana caranya supaya kita begitu nanti open, kita mulai fokus ke hal-hal yang membuat ekonomi kita lebih bagus di jangka panjang, karena kita menghadapi middle income trap dan lain-lain. Tentunya rebuild consumer confidence itu lebih dari 2021, ya, menurut saya. Jadi kita harus tetap upayakan itu, karena ini adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Lalu kemudian
investor. Jadi saya sebagai pendukung yang cukup setia dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu menurut saya sangat penting karena kita walaupun Indonesia tetap sudah merupakan daerah tujuan investasi yang cukup dihargai di dunia internasional, tapi kita masih berada pada kapasitas kita yang lebih, masih under capacity ya. Jadi we haven't, our punch is lower than our weight when it comes to investment. Jadi kita masih ada room yang cukup besar di sana. Mudah-mudahan dengan regulatory environment yang lebih bagus, kita akan mencapai potensi kita yang lebih bagus dalam hal investasi. Dan yang kemudian COVID ini kan sudah membuat digitalisasi makin cepat, terutama di sektor pendidikan dan lain-lain. Kita tentunya kita harus ambil ini. Saya juga senang sekali kemarin melihat anggaran investasi kita, anggaran infrastruktur kita yang disajikan oleh Pak Febrio mulai mengarah ke digital ya. Ini adalah yang sangat baik tentunya. Tapi karena kita tentunya tidak akan punya anggaran jor-joran untuk digital di 2021, kita akan mulai mungkin, sebaiknya kita mulai ke hal-hal yang, apa yang paling mengconstraining pertumbuhan kita. Menurut saya, itu adalah finance, investasi, dan lain-lain, dan pendidikan. Ya. Jadi barangkali itu bisa dimulai ke sana. Mudah-mudahan kita akan menghasilkan hasil segera. Selain itu, saya sebagai ekonom mulai mendalami masalah pendidikan ya. Jadi lagi-lagi kita sekarang sudah upper middle income country. Kalau kita lihat negara-negara Asia yang sudah mulai upper middle income country ke atas, peran manusia dalam pertumbuhannya menjadi lebih besar ya. Jadi peran selama ini mungkin peran capital lebih besar gitu ya. Cina awalnya peran capital lebih besar, tapi pelan-pelan setelah sampai level tertentu peran manusianya akan lebih besar. Karena itu kita harus menyiapkan human resource kita untuk kesana gitu. Jadi kemarin saya senang sekali melihat program spending pendidikan kita. Di situ ada disebut kita akan meningkatkan kualitas, memperbaiki PISA. Saya senang sekali itu karena itu akan membuat skill, thinking skill masyarakat kita jadi lebih bagus. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah memulai dari awal. Ya. Jadi ada memulai dari pendidikan usia dini tadi kemarin disebutkan ya. Kenapa? Karena pemenang hadiah Nobel ekonomi James Heckman mengatakan investasi di usia dini adalah hal yang sangat penting untuk pendidikan human resources ya. Jadi bisa berbanding 4:1. Jadi kita mulai dari sana menurut saya bagus sekali karena mau tidak mau kita harus menyiapkan bibit yang lebih bagus dari rumah gitu untuk sebelum masuk ke sektor pendidikan kita agar dalam menciptakan human resource yang lebih bagus ke depan, ya. Dan yang terakhir ya, apa yang kita pelajari dari COVID ini, kita semua harus bisa hidup lebih bagus, kan, lebih baik. Bisa harus sadar kesehatan dengan lebih bagus. Nah, ini kalau masyarakat nanti akan sadar kesehatan lebih bagus, ini merupakan industri yang akan berkembang ke depan, ya kan. Industri wellness akan berkembang ke depan, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alat untuk mendorong konsumsi tadi, konsumsi kelas menengah ke atas tadi yang kita sampaikan tadi. Ini menjadi strategi agar konsumsi kelas menengah mulai dari kesehatan akan meningkat dengan lebih bagus. Ya, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mungkin sedikit waktunya lebih panjang dari yang dialokasikan. Terima kasih. Ya. Saya akan stop sharing supaya Ibu Avi bisa sharing ya. Ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Edimun atas pemaparannya yang sangat menarik, komprehensif, dan tentu kita bisa melihat lebih banyak dari sisi perspektif internasional ya Pak. Ya. Tadi memang Pak waktunya agak kelewat Pak, 10 menit, tapi gak apa-apa, kata anak sekarang tuh isinya daging semua, tapi gak apa-apa lah, kita dengarkan saja, kita biarkan Pak Edimun melanjutkan pemaparannya. Terima kasih Pak, tadi ada beberapa, mungkin izin saya akan meng-highlight beberapa hal yang Bapak sampaikan dari paparan Bapak tadi. Jadi di balik kekhawatiran pandemi ini berkepanjangan, tadi Bapak sebutkan bahwa mesin pengendali pertumbuhan ekonomi adalah COVID. Gitu. COVID masih menjadi story of the day, luar biasa Pak. Ada beberapa strategi yang dapat diambil oleh pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah, itu diantaranya adalah stimulus fiskal yang sekarang dijalankan oleh pemerintah, dan kemarin kalau kita lihat dari pemaparan Pak Febrio, dari pemaparan Bu Sri Mulyani, tadi oleh Pak Suhasil, memang masih dilanjutkan stimulus fiskal, PEN masih dilanjutkan di APBN 2021, karena kalaupun
perekonomian kita tumbuh di 2021 itu masih hanya technical recovery gitu Pak ya. Hanya perbaikan yang sebenarnya kondisi kita kurang lebih sama dengan di 2019. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjaga stabilitas itu juga tetap harus dilanjutkan. Kemudian reopening itu juga sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, tetap reopening itu mau tidak mau harus dilakukan, tapi tentu harus dimitigasi, dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang berisiko rendah. Kemudian untuk jangka menengah, strategi pemulihan ekonomi jangka menengah itu hal yang penting adalah membangun kembali kepercayaan konsumen dan meningkatkan minat investor. Kemudian sejalan juga dari APBN 2021 bahwa proporsi peningkatan ekonomi digital, pembangunan sumber daya manusia itu adalah hal yang krusial untuk dijalankan di tahun 2021. Terima kasih Pak Edimon. Bapak jangan kemana-mana dulu Pak, kita dengarkan dulu Ibu Afiliani, narasumber kita yang kedua. Selamat siang Bu Afi. Selamat siang, apa kabar semuanya? Pak Edimon, apa kabar? Baik Bu Afi. Kabar baik Bu Afi, senang sekali bisa ketemu, bisa ngobrol juga dengan Bu Afi. Biasanya cuma saya jadi pengagum Ibu di TV, Ibu sering muncul di TV. Saya jadi subscriber YouTube Ibu juga Bu. Jarang-jarang soalnya ada ini ekonom yang tetap cantik di usia yang sudah sangat matang. Ibu silakan Bu, mungkin ya, sama dengan Pak Edimon, waktu Ibu 20 menit. Ya, okay. Ya siap. Bentar. Baik, jadi sambil menunggu share screen, saya akan menyampaikan terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak. Saya mendengarkan terus supaya tidak terjadi double ya. Sudah kelihatan? Belum. Mbak, sudah ya? Belum, Bu. Ya. Oh, oke, okay. Sebentar. Ini biasa suka gitu. Sebentar, saya itu dulu. Oke, jadi saya share screen. Bentar, ini biasa kalau terjadinya. Apa boleh dibantu ya? Ini kok biasa tiba-tiba. Ya, mungkin host nanti yang akan men-share. Ya, okay. Jadi sambil bicara ya. Begini, jadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Edimon dan juga Pak Hatip. Jadi mungkin saya akan arahkan kepada hal yang berbeda yang mungkin juga menjadi bagian dari prospek ekonomi ya. Jadi memang kalau kita perhatikan sebenarnya sejak 2008 yang namanya krisis itu makin lama makin pendek gitu. Sehingga kalau makin lama makin pendek sebenarnya kepastian itu adalah ketidakpastian. Jadi sebenarnya kita sebagai individu atau lanjut aja sampai yang gambar bulat-bulat. Nah, terus satu lagi. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya makin lama makin pendek dan penyebabnya berbeda-beda gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita sebagai pribadi atau sebagai corporate itu harusnya sudah membuat atau mempunyai plan ya. Plan kalau mengalami yang namanya skenario paling buruk ya, skenario paling bagus dan juga moderat. Jadi minimal kita punya 3 skenario gitu ya. Nah, di perbankan, kebetulan saya di perbankan, yang tadi udah benar. Di perbankan tuh skenario yang selalu dibuat tuh selalu ada 3 skenario gitu. Sehingga kalau terjadi problema menurun itu sudah tahu strategi apa yang mesti dilakukan. Nah, di kita kecenderungannya perusahaan-perusahaan sektorial itu belum siap dengan hal ini. Apalagi UMKM kalau kita lihat ya. UMKM kita nih kalau dilihat sama sekali nggak punya dana cadangan. Sehingga ketika terjadi COVID atau terjadi krisis yang agak panjang, mereka itu yang langsung jatuh duluan gitu. Tetapi perusahaan mereka biasanya cenderung masih punya antara 6 bulan sampai 1 tahun dana cadangan paling tidak untuk usaha gitu ya. Jadi kalau kita lihat mulainya April gitu ya, kalau enggak baik-baik itu bisa jadi di Oktober November ini banyak perusahaan jatuh. Nah, oleh karena itu karena sudah ada pembaikan, kecenderungannya perusahaan itu sudah ada mulai jalan walaupun masih sekitar 30-50% ya. Jadi ini kuncinya adalah kita juga sebagai individu ya. Kan survei mengatakan bahwa orang Indonesia ini dana cadangannya hanya cukup untuk seminggu ya. Sedangkan di Hong Kong itu masih bisa untuk 6 bulan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dana PEN menjadi penting yang seperti Pak Hatip tadi katakan, karena daya beli masyarakat Indonesia ini langsung terkena ya. 50% UKM itu langsung tutup, 13% kontraknya itu dibatalkan gitu. Jadi mereka itu menyerap tenaga kerja yang paling banyak ya. Itu jadi masalah. Jadi oleh karena itu
ini jangan dianggap setelah COVID selesai pun nggak ada lagi gitu. Mungkin krisisnya berasal dari Cina, mungkin besok lagi dari Afrika gitu. Tapi bahwa ini harus kita siapkan bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali. Nah, memang respon kebijakan itu menjadi penting. Oleh karena itu, ke depan menurut saya perlu di dalam birokrasi itu membuat skenario ketika terjadi kondisi tidak normal, dalam mengambil keputusan pun harus tidak normal ya. Saya bisa contohkan misalnya dana PEN. Dana PEN 695 triliun itu sudah disetujui. Tapi begitu implementasinya yang terjadi, kenapa tidak bisa 80%, 90%, baru 45% pada bulan September. Karena ternyata pertama kita nggak punya data. Orang miskin baru kita nggak punya data. Orang yang gajinya di bawah 5 juta yang mau dikasih bantuan nggak ada datanya juga. Jadi terpaksa nyari-nyari dulu. Nah, oleh karena itu masalah data itu menjadi penting, karena krisis yang akan terjadi makin lama makin pendek itu harus dipikirkan mengenai daya beli lebih dulu gitu. Saya setuju dengan Pak Hatip dan juga Mas Edimon. Nah, yang kedua persoalannya adalah dalam birokrasi, ketika persetujuan PEN itu dilakukan, maka harus masuk dulu pada departemen. Jadi masuk ke DIPA dulu. Nah, masuk DIPA sampai keluar lagi butuh kurang lebih 2-3 bulan. Nah, ini yang sebenarnya harus dirubah. Ketika memang normal, oke, masuk DIPA. Tapi ketika kondisi tidak normal seperti dana PEN, mestinya harus ada pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam belanja. Nah, ini yang menurut saya dua hal ini yang menyebabkan kenapa belanja negara ini menjadi terlambat, khususnya adalah dana PEN ya, yang mana sebenarnya dibutuhkan sangat banyak, sangat cepat ya. Nah, yang ketiga persoalannya adalah seringkali kebijakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini juga menjadi penting ya. Jadi pentingnya mengajak asosiasi supaya tahu apa kebutuhannya ya. Contohnya adalah dana di dalam PEN di tahun 2020 ini itu banyak untuk jam kerindo, as kerindo, dan juga LPEI gitu ya. Padahal tahun ini mungkin belum dibutuhkan jaminan karena orang belum ada yang pinjam kredit. Sehingga itu mungkin harusnya tahun depan. Dan dana yang besar itu harusnya lebih diperbanyak untuk demand side misalnya. Yang kedua, yang kejadian juga adalah dana yang besar untuk penempatan dana di bank-bank BUMN dan BPD. Nah, mereka ditempatkan dana yang besar, harus nyalurin kredit, kalau dipaksakan bisa jadi kredit macet gitu. Jadi ini juga ada beberapa hal yang kita anggarkan dengan besar tapi sebenarnya belum diperlukan saat ini. Jadi ini juga mungkin perlu dievaluasi ya. Nah, tahun 2021 yang saya lihat dana PEN itu diturunkan sampai 50%. Bahkan anggaran untuk sosial itu dari 200 hanya tinggal 100. Nah, padahal kalau kita dengar dari Pak Hatip dan juga tadi Mas Edimon, itu butuh sekitar 6 bulan sampai setahun lagi. Jadi tahun depan itu kemungkinan dalam 6 bulan minimal itu masih dibutuhkan demand side untuk bisa bergerak. Jadi artinya mungkin kalau 100 triliun saja untuk dana sosial itu sangat sangat kurang. Nah, ini juga menurut saya dari 600 triliun jadi 300 itu saya rasa juga perlu dipikirkan untuk dikembalikan sama dengan 2020. Paling tidak 2022 itu baru akan terjadi recovery yang lebih baik. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau melihat pertumbuhan global, bahkan hari ini tadi juga BPS sudah mengumumkan ya, kita tumbuh minus 3,49 karena memang pada saat triwulan 2 itu kita 3 bulan penuh itu PSBB. Jadi memang tidak ada pergerakan ekonomi. Tapi begitu ada pergerakan sedikit saja, ekonomi Indonesia ini cepat ya, cepat naiknya ya, terutama kalau kita lihat adalah di sektor transportasi, kemudian sektor biasanya adalah pariwisata. Nah, di Indonesia ini menarik. Pariwisata itu bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi, kebutuhan pokok masyarakat. Jadi, kalau ada pelonggaran sedikit, tempat-tempat hiburan atau tempat wisata itu langsung penuh. Nah, masalahnya adalah penerapan protokol kesehatannya itu yang masih lemah di beberapa tempat. Tapi kalau yang protokol kesehatannya bagus, kecenderungannya mereka itu menjadi penuh dan akhirnya ketika pelonggaran itu terus menerus gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena
wisata itu akan menghidupi 10 sektor di bawahnya. Nah, ini bagus sekali. Makanya pemerintah di 2021 ya kita apresiasi juga ada dana untuk pariwisata atau infrastruktur pariwisata. Karena harapannya adalah sektor ini menjadi penggerak utama di dalam masyarakat, baik dari demand side maupun dari supply side gitu. Lanjut, nah ini negara-negara lain tadi udah disebutin, jadi saya nggak usah sebutin lagi. Nah ini kalau kita melihat, jadi memang kalau kita perhatikan di berbagai negara pun kelas menengah itu juga mendapat dana ya. Makanya kalau kita lihat pemerintah kasih 5 juta ke bawah, itu sebenarnya 5 layer di kelas menengah itu yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat kelas menengah di Indonesia itu ada 7 layer. Dari pendapatan yang 1 juta sampai di atas 7,5 juta ya. Nah yang dikasih 5 juta ke bawah itu adalah 5 layer. Jadi yang tidak diberikan itu hanya 2 layer. Nah ini bagus sebenarnya. Kenapa? Karena supaya tingkat pengeluaran konsumsi kelas bawah itu yang 40% itu hanya 17% dari total konsumsi. Sedangkan kelas menengah yang 7 layer tadi itu 34% dari total konsumsi. Jadi kalau dibantu 5 layer itu akan paling tidak menambah sekitar 40% dari total konsumsi. Sedangkan orang yang 20% di atas itu sekitar 45% dari total konsumsi. Nah itulah yang tadi disebutkan Pak Hatip, mereka sangat rendah di dalam pengeluaran sehingga menyebabkan pertumbuhan dari konsumsi kita rendah begitu. Lanjut. Nah dari sisi yang lain kita lihat memang kalau dilihat dari indeks PMI itu sudah naik tapi masih 50. Jadi memang kita tidak bisa berharap seperti tahun 2019 dan sebelumnya apabila kuncinya belum 50% masyarakat itu divaksin. Jadi mungkin kalau kita lihat, saya setuju dengan Mas Hatip tadi bahwa 1 tahun lagi kemungkinan, karena walaupun sudah ditemukan, itu kalau dihitung-hitung nggak mungkin tahun ini itu selesai. Nah makanya kalau masyarakat kita itu terhadap protokol kesehatannya bagus, mungkin ekonomi kita tumbuh tapi masih pada level 50%, belum sampai 100% gitu. Lanjut. Ini global ya, tapi juga kondisi di kita juga hampir mirip. Nah, kita lihat foreign direct investment ya. Jadi seperti omnibus law ya, kita paksakan. Itu sebenarnya aturannya cukup bagus ya kalau kita melihat. Cuman masalahnya adalah memang tidak bisa dipaksakan di 2021 investor tuh masuk gitu. Karena tadi yang namanya investor itu akan melihat ketika dia investasi berapa lama demand itu ada. Maka di sini lagi-lagi pemerintah itu dibutuhkan belanjanya yang bisa menyerap demand di dalam negeri. Artinya bahwa pemerintah sebagai demand ya, sebagai demand side, itu nanti supply side-nya akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi proyek-proyek pemerintah ini harus jalan supaya paling tidak menjadi multiplier effect terhadap yang lain. Tapi kalau pemerintah saja nggak jalan, apalagi swasta gitu. Jadi memang FDI kecenderungannya kalau kita lihat di gambar ini baru mulai 2021 ya, akhir ya. Jadi akhir itu baru mulai naik ke 2022. Jadi ini juga kecenderungannya 2020 ke 2021 ini belum akan meningkat dari FDI sendiri. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa perdagangan ya, kalau dilihat data WTO menunjukkan bahwa volume perdagangan memang sudah bergerak turun ya. Selain juga masa aging di negara-negara maju ya, juga kalau kita lihat di negara berkembang itu pendapatan atau per kapitanya itu kan relatif masih jauh ya. Seperti di Indonesia kalau kita lihat 60% di Indonesia ini masih kecenderungannya pendapatan itu pas-pasan gitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita harus perbaiki dari struktur pendapatan masyarakat kita. Nah, siapa dia? Jadi kita melihat UKM. UKM itu makanya di dalam Omnibus Law itu menjadi fokus. Kenapa? Karena di Indonesia sekarang PDB kita 60% UMKM, tapi tidak punya nilai tambah. Bahkan 60% itu adalah perdagangan. Yang sekarang dengan era digitalisasi, justru mereka tereliminir. Makin lama marginnya makin tipis, sehingga dia tidak bisa survive. Maka di sini, kalau di sini kita bicara tentang keuangan, bicara tentang instrumen dari jadi jangan ke arah banyakkan subsidi ya. Kalau kita lihat UMKM ini banyak subsidi, terus yang kedua terlalu banyak
anggaran di departemen, tapi sebenarnya multiplier efeknya nggak ada. Jadi ke depan itu harusnya lebih diberikan pada insentif. Jadi nanti kalau mereka mau membentuk supply chain dengan perusahaan besar, nah mereka lah yang dikasih pajak. Nah, kalau sekarang kan nggak, KUR itu diberikan pada semua UKM. Tapi masalahnya 60% UKM-nya dagang. Jadi makin banyak UKM, makin banyak impor. Karena mereka hanya memindahkan barang. Gitu. Jadi nanti arahnya harus disesuaikan dengan arah negara kemana tujuannya. Substitusi impor, ekspor, dan global value chain. Nah, ini yang nanti harusnya dikasih insentif. Gitu. Jadi ini juga kita harus melihat perdagangan dunia yang turun, maka kita harus mulai mengarahkan pada yang lain ya. Apalagi era pandemi ini akan ada perubahan gaya hidup yang seterus-menerus. Jadi pandeminya sudah selesai, gaya hidupnya bisa turun ya. Contohnya yang kita lagi tren sekarang adalah Netflix ya. Di mana orang nggak bisa nonton, Netflix sekarang peningkatan penjualan dari pengguna Netflix naik. Nah tiba-tiba dikasih pajak ya. Tapi kan pajak itu yang bayar orang Indonesia juga. Tapi mereka yang menikmati sebagai perusahaan internasional itu enak saja tidak bayar pajak. Nah, gimana caranya kita juga bisa mendapatkan pajak dari perusahaan yang tidak ada di Indonesia? Dan ini akan menjadi tren ke depan. Jadi menurut saya mungkin harus ada inovatif-inovatif daripada keuangan untuk memperoleh pajak tidak hanya di dalam saja, tapi bagaimana peranan perusahaan yang di luar ya, yang banyak sekali yang justru nggak bayar pajak di Indonesia ya. Seperti startup misalnya, pemiliknya kan banyakan asing. Gitu. Lanjut. Kemudian kita lihat juga, ini defisit fiskal ya, di berbagai negara, kemudian utang terhadap PDB, ini orang selalu rame, Indonesia ini berapa sih? Ya kita memang masih 30% ya. Tetapi kalau lihat dari APBN, sebenarnya bayar utang kita itu sudah cukup besar ya, sekitar 200 triliun per tahun, itu baru bayar bunganya saja, belum bayar utang. Nah ini yang memang perlu ditinjau kembali, bahwa sejauh mana kita harus membayar bunga, kemudian multiplier efek ekonomi yang harus dicapai agar kita nanti bisa bayar utang. Nah ini yang menurut saya mungkin perlu direformasi dari sisi perpajakannya juga. Lanjut. Oke, terus kita lihat lagi, nah ini kenapa harga komoditas ini saya sampaikan, karena begini, di dalam APBN kita, kalau mau jujur, ketika harga komoditas naik, biasanya pendapatan dari PPN juga naik. Tapi ketika harga komoditas turun, pendapatan pajaknya turun. Nah, problemnya adalah pengeluaran kita nggak turun-turun, selalu naik dari tahun ke tahun ya. Tetapi penerimaan kita bisa naik, bisa turun gitu. Nah, ini juga menurut saya harus dilihat, karena ternyata kalau dilihat dari masyarakat kita, PPH 21, itu yang membayar pajak relatif masih sangat rendah. Karena kalau dilihat dari struktur kelas menengah kita, itu sekarang sudah naik cukup signifikan ya, sejak 5 tahun terakhir, tetapi pembayar pajaknya belum meningkat. Nah ini mungkin model self-assessment itu mungkin harus menggunakan big data, sehingga Departemen Keuangan bisa lebih tahu bahwa sebenarnya masih banyak orang yang belum sadar membayar pajak gitu. Ini juga menjadi penting, maka harus ada kemudahan, kemudian juga ada hal-hal yang perlu direformasi sehingga orang semua bisa bayar pajak ya. Ini karena harga komoditas ini mempengaruhi juga pendapatan pemerintah dan juga pendapatan masyarakat. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat juga di sini adalah di negara lain ya, seperti Cina, kalau kita lihat ya, Cina juga walaupun negaranya mereka sebagai eksportir terbesar, tapi kalau dilihat dari PMI-nya juga masih 51. Jadi memang inilah yang membuat nggak mungkin orang itu investasi, karena mesinnya ibaratnya baru terpakai 50%, buat apa harus investasi lagi ya. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian produksi si Cina udah naik ya, nah ini nanti perang harga nih yang akan terjadi, maka memang Indonesia harus mulai merubah dalam sistem atau tatanan industrinya. Harus mulai bicara tentang global value chain, karena nggak bisa lagi kita bicara B2B. Arah ke depan itu adalah G2G gitu ya. Jadi kayak sekarang kita dapat tantangan dari Norway misalnya, nggak bisa kita marah-marah. Yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita import dari mereka. Jadi nanti modelnya barter gitu, itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lanjut. Kemudian terus aja sedikit lagi, nah ini Amerika mungkin nggak perlu ya, jadi nanti ini Mas Edimon aja nih, kalau Trump yang menang atau Biden yang menang gitu ya, tapi orang berharap bukan Trump yang menang ya, karena kalau Trump yang menang, ekonomi selalu akan gonjang-ganjing, tapi kalau
lawan yang menang kecenderungannya mungkin dana-dana itu akan mulai masuk lagi ya. Jadi ini juga perhitungan-perhitungan ini akan menjadi perhitungan pemerintah juga nih apa yang dilakukan kalau antara salah satu yang menang. Lanjut, ini Amerika. Kemudian, nah ini ada beberapa isu global ya yang akan kita lihat di sini adalah dampak COVID ini sendiri karena ini juga cukup panjang. Lalu pemilu Amerika ya sebentar lagi kita dengar, karena kalau nanti ada beberapa daerah atau negara yang harus diulang bisa jadi baru Januari kan gitu ya. Terus hubungan Amerika dan Cina ya, jadi mungkin kalau Biden yang menang akan berubah ya, tidak akan terjadi hal-hal semacam ini yang diikuti oleh negara lain ya, karena ini bisa jadi hubungannya menjadi tidak baik terus menerus dan isunya menjadi isu dunia begitu. Lanjut terus, nah ini sekarang kita masuk ekonomi Indonesia yang terakhir ya. Nah kalau kita lihat hari ini tadi saya tambahkan mengenai nah Indonesia nih harapannya 2021 tuh bisa 5,3 ya, IMF ya mungkin juga World Bank gitu percaya, tapi saya lihat OECD yang paling yang konservatif. Mereka menganggap kita masih sekitar 2,3% ya, karena tahun depan itu masih dianggap belum kondisinya bisa 100% seperti tahun 2019. Nah ini ada di data berikutnya. Lanjut proyeksinya terus aja. Nah ini pemerintah, ini deflasi terus aja, Mas, supaya bisa memenuhi ke 20%. Nah ini kepercayaan konsumen kalau kita lihat ya kecenderungannya. Dari Bank Indonesia, kalau di atas 100 itu cenderung sebenarnya sudah membaik ya. Nah memang ini indeks ekspektasi kondisi ekonomi sudah membaik, tapi kalau indeks saat ini itu masih turun. Jadi masih mereka masih punya keyakinan di triwulan 4, itu kecenderungan masih membaik. Lanjut. Terus aja, saya mau tunjukkan, oh ini nggak ada karena ada di saya tadi ya, nggak ada. Jadi yang tadi saya sampaikan, nanti saya sampaikan di Bapak-Ibu sekalian yang sudah saya tambahkan, yaitu untuk yang kali ini yang dikeluarkan oleh BPS, itu menunjukkan bahwa memang kalau masyarakat itu tertib sebenarnya, itu recovery rate-nya bisa lebih cepat. Ya. Jadi untuk triwulan 4 sebenarnya, itu kan harapan pemerintah paling nggak positif bisa 0,2 gitu ya. Nah ini sangat tergantung, apakah memang dalam 3 bulan, atau tinggal 2 bulan lah sekarang udah November, kita bisa belanja sebanyak itu. Jadi kalau September itu baru 45%, apakah 55% itu bisa dibelanjakan dalam waktu 2 bulan. Nah ini mungkin juga perlu adanya pendekatan kepada BPK dan KPK, karena kemarin saya dengar KPK atau BPK sudah mulai rame soal penempatan dana Pemda di BPD dan di bank-bank pemerintah, karena dianggap mereka tidak mau belanja. Nah persoalannya kan nggak semudah itu belanja. Nah ini juga menurut saya perlu ya, karena nanti ke depan orang akhirnya tidak mau mengambil resiko, karena resikonya sangat berat dengan BPK dan KPK, itu menurut saya juga harus duduk bersama untuk memperbaiki bagaimana caranya ketika kondisi tidak normal, mereka bisa belanja, yang penting adalah governance dijalankan. Nah ini saya pikir juga harus dilakukan ya. Saya rasa postur APBN nggak perlu dibahas, di mana tahun depan itu memang defisitnya memang lebih rendah, sekitar 5%. Tetapi kalau saya lihat dana PEN-nya, itu harusnya minimal sama dengan 2021, terutama adalah demand side menurut saya. Karena demand side ini masih dibutuhkan sangat besar di tahun depan. Dan yang kedua mungkin untuk yang perbankan ya, perbankan itu kebutuhannya mungkin nggak sekarang, tapi pertengahan tahun depan itu kemungkinan sudah mulai ada pertumbuhan yang cukup yang nggak signifikan sih, paling 3% gitu bisa terjadi, yang penting tidak negatif gitu. Nah ini juga mungkin perlu dipilah-pilah, sehingga tahun depan harusnya pemerintah sudah mulai ada proyek-proyek yang paling tidak bisa melibatkan ya multiplier efeknya terhadap ekonomi. Saya rasa itu menjadi hal yang penting. Lanjut, saya nggak banyak lagi. Baik, jadi kesimpulannya adalah tahun depan itu adalah tahun yang tidak mudah, karena kalau kita lihat walaupun orang optimis 5%, tetapi saya melihat OECD paling moderat ya, sekitar 2-3% saya rasa. Nah kalau dengan 2-3% itu paling tidak sudah lebih baiklah dengan dari tahun 2020 ya. Hanya memang daya tahan dari perusahaan yang tadi dikatakan juga oleh Pak Edimon dan
Pak Khatib Basri, apakah mereka bisa bertahan? Maka di dalam kebijakan pemerintah, mereka itu dibolehkan minjem kredit walaupun untuk operasional, bukan untuk investasi. Nah, persoalannya adalah ini akan menjadi kredit macet kemudian karena beban mereka makin besar. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar ketika relaksasi itu sudah selesai, justru banknya akan bermasalah gitu. Jadi terbalik, sekarang banknya membantu debiturnya, tapi setelah selesai justru banknya yang bermasalah. Nah, ini juga menurut saya perlu dikaji, karena otomatis kita berharap ketika relaksasi itu berhenti, jangan sampai justru multipliernya kepada perbankan gitu. Karena mereka akan jadi kredit macetnya naik. Kalau sekarang kan karena boleh direstru, tidak masuk dalam kredit macet, tapi dianggap lancar. Nah, itu kan kata-kata dianggap, tapi belum tentu mereka bisa bertahan. Ini juga akan menjadi kendala justru setelah relaksasi. Maka pemerintah juga perlu lagi melihat ya, di dalam stimulus-stimulus itu harus tepat sasaran ya. Terutama stimulus kepada masyarakat, saya rasa nggak perlu macam-macam. Kalau ini kan ada pajak, ada insentif, udah kalau masyarakat kasih BLT aja, tapi yang lainnya biarkan gitu. Karena nanti kalau sekarang misalnya subsidi listrik, nanti dicabut listriknya, mereka ribut lagi gitu. Tapi beri aja BLT, listrik tetap bayar seperti biasa gitu. Jadi supaya orang itu lebih menikmati cashnya dibandingkan harus yang lain-lain. Dan dari pemerintah juga lebih mudah pertanggungjawabannya, tidak perlu di BUMN, kemudian di yang lain-lain gitu. Tetapi langsung kepada yang bersangkutan. Saya rasa itu moderator. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan bahan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Afi. Memang luar biasa pemaparannya, sangat detail ya Bu, dan memberikan pencerahan tentunya bagi kita semua yang hadir di sini. Mungkin singkat saja dari apa yang Ibu sampaikan, beberapa poin penting dari yang Ibu sampaikan. Beberapa hal saya highlight itu perlu upaya maksimal masih untuk mencapai pertumbuhan 5% di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan. Kemudian tadi terkait juga dengan pemulihan kesehatan konsumen, itu sama dengan yang disampaikan oleh, sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Edimon tadi. Tadi ada satu hal yang menarik Bu, itu tentang pemajakan atas Netflix. Itu kenapa sih malah pajak tidak langsung gitu yang dipajaki, kenapa tidak PPH-nya gitu mungkin Bu ya, kalau bahasa teman-teman di DJP tadi langsung direspon oleh Pak Christian Agung tampaknya Bu di chat, bahwa kalau memajaki PPN itu lebih simple gitu, karena memakai prinsip destination principle. Tapi kalau PPH tentu harus ada kesepakatan dulu, kok ada konsensus internasional yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi Bu Afiliani. Sekarang kita ke audiens, kesempatan dari Bapak Ibu. Tadi chatnya sebenarnya sudah banyak Bu, Pak Edimon, Bu Afi, chatnya sudah banyak, tapi ini saya sudah dikasih tahu sama panitia, pilih satu aja, satu untuk Pak Edimon, satu untuk Bu Afi. Saya pilih pertanyaan karena dari tadi tuh kayaknya yang menarik itu pasti berita tentang ini, pemilihan Presiden Amerika Serikat. Saya ini aja, saya pilih pertanyaan dari Pak Dian Aditya di JPK. Untuk Pak Edimon tentunya, karena kita jarang-jarang mendapat narasumber seorang ekonom internasional, Pak Edimon. Dari Pak Dian Aditya di JPK. Kebijakan antisipatif apa yang tepat untuk mengatasi kontraksi USD terkait dengan hasil pilpres US? Itu saja Pak. Silakan Pak Edimon. Maksudnya kontraksi USD? Iya. Yeah. Jadi ke rupiah gitu? Pak Aditya, mungkin bisa mau menyampaikan langsung pertanyaan Pak Dian? Kalau masalah US dollar ya, barangkali ya, saya asumsikan pertanyaan mengarah ke US dollar ya. Iya, betul. Itu kalau menurut saya sih lebih ke ini ya, lebih memang dari segi ekonominya, quarter 3 ekonomi Amerika itu membaik ya. Harus diakui memang sudah mulai membaik, walaupun COVID-nya masih baru melandai, belum menurun ya gitu. Jadi dari segi ekonomi memang Amerika sudah mulai membaik, tentunya itu selalu punya korelasi positif dengan US dollars ya gitu. Jadi tapi di sisi lain menarik kalau kita amati perilaku
kurs masing-masing negara di Asia terhadap US dollar ya. Di Indonesia sih sudah membaik ya, tapi ada beberapa di Asia, terutama si di Filipina peso misalnya, justru apresiasi gitu. Jadi terhadap US dollar. Kenapa? Karena memang ini ya, karena lebih ke flow of ininya ya, ke flow of fund yang walaupun turisme lebih sedikit, tapi mereka memang masih mempunyai beberapa sektor yang positif seperti BPO macam-macam gitu. Jadi itu lebih country specific. Kalau untuk Indonesia saya pikir ya lebih ke tadi arah dari beberapa investasi jangka pendek yang sekarang ini sudah mulai membaik tentunya ya. Jadi ke bond sudah mulai kembali, ke stock market juga sudah mulai kembali. Lebih ke sana, dan beberapa hal yang sifatnya trade juga membaik gitu. Jadi itu barangkali yang lebih mempengaruhi perkembangan US dollar dengan rupiah. Tapi dari segi dengan China tentunya, kalau orang berharap kalau Biden yang menang, trade war tidak akan separah yang terjadi di era Trump. Karena itu lebih ke politik ya. Jadi akan ada lebih ke economic sense yang mudah-mudahan akan tetap ada persaingan tentunya, karena ini dua negara yang terbesar dalam perdagangan, tetap akan ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Nah, mungkin sebagian dari perjanjian sebelumnya juga perlu akan diteruskan, tapi minimal tensinya akan lebih dingin ya. Lebih cool lah dibanding sebelumnya. Ya. Barangkali begitu. Ya. Baik, Pak Edwin, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Dian Aditya. Kita ke Bu Afi. Pertanyaan untuk Bu Afi, perekonomian Indonesia banyak ditopang oleh UMKM. Apa saran Ibu terkait dengan kebijakan terkait penguatan UMKM saat ini? Silakan Bu Afi. Oke. Jadi tadi saya sudah menyarankan begini, karena kita ini kan nggak ada yang naik kelas UKM kita. Jadi yang gede itu makin gede, tapi UMKM dari mulai mikro, kemudian kecil sampai menengah, itu nggak ada yang naik kelas ke atas gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau pemerintah itu suruh top up kredit, kreditnya itu bukan untuk investasi lagi gitu, tapi ya untuk menambah, tapi sekarang pasarnya makin turun. Dengan adanya era digital, ternyata UMKM itu makin tersingkirkan. Kenapa? Karena banyak justru barangnya tidak masuk standar di dalam e-commerce gitu. Nah, oleh karena itu, saya sudah coba ya dengan cara apa, yaitu dengan cara yang namanya supply chain. Jadi di sini kita carikan demand. Jadi mereka tuh nggak butuh modal kalau nggak ada demand. Nah, gimana cara membangun demand ya? Kalau kita belajar di Thailand tuh kan ada one village, one product gitu ya. Nah, ini harusnya perusahaan-perusahaan besar itu yang mau berkolaborasi dengan UKM, itu diberikan insentif pajak, UKM-nya dikasih insentif, misalnya tadi KUR ya, misalnya KUR itu boleh subsidi 9%, tapi untuk yang supply chain. Kalau dia perdagangan, subsidinya 2% aja gitu. Jadi ada bedanya. Kalau sekarang karena semuanya disubsidi, apapun sektornya, maka 60% data menunjukkan kredit perbankan KUR itu banyaknya di sektor perdagangan, tapi tidak yang menghasilkan nilai tambah gitu. Jadi menurut saya juga insentif itu harus dikaitkan dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah gitu. Jadi kan kita inginnya satu substitusi impor, yang kedua ekspor ya, yang ketiga adalah bicara global value chain. Nah, Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara se-ASEAN itu global value chain UKM-nya tuh paling rendah gitu, sedangkan Malaysia tuh jauh lebih tinggi. Nah, inilah yang harus dirubah. Nah, oleh karena itu nanti anggaran di departemen-departemen tuh harusnya udah nggak perlu lagi, tapi berikanlah insentif antara pengusaha kecilnya dengan perusahaan besarnya. Nah, saya udah coba nih, saya jadi ngomong ini tuh bukan cuman ide ya, tapi udah pernah nyoba gitu. Ngedatengin 300 perusahaan sama mendatangkan kepala daerah dan UKM-nya gitu. Ternyata mereka itu kalau dipertemukan itu menemukan gitu. Oh, ini farmasi butuh jahe merah berapa ton setahun gitu. Akhirnya mereka enggak perlu impor. Ternyata di dalam negeri itu ada gitu. Nah, ini yang tidak ketemu. Nah, tetapi karena nggak ada insentif, kecenderungannya mereka nggak mau repot kan, import aja gampang. Tapi kalau ada insentif, maka kecenderungannya ini dua-duanya akan, nah itulah cara bagaimana kita menaikkan kelas daripada UKM, itu salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Nah, yang kedua adalah kaitannya kalau kita melihat nilai tambah juga begitu, nilai tambah terkait dengan ekspor gitu ya, kan nggak ada apa insentifnya kalau orang itu bisa ekspor ya. Bahkan sekarang yang saya katakan tadi G2G, karena dengan era WTO atau era liberalisasi, ternyata banyak negara jadi miskin
karena ternyata yang bisa bersaing itu nggak banyak negara gitu. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya kenapa pada saat Trump membuat perang dagang itu banyak diikuti juga oleh beberapa negara gitu ya. Ini juga salah satu hal yang menurut saya mungkin tugasnya Dubes ya, harus mulai bernego mana yang bisa kita jual ke negara itu dan negara itu bisa jual ke kita apa. Jadi modelnya harus barter. Kalau kita nggak barter ya kita akan dikenakan dumping terus gitu. Itu yang bisa saya jawab. Ya, baik, terima kasih Bu Afi atas penjelasannya. Demikian setelah pertanyaan kedua tadi dijawab oleh narasumber, karena keterbatasan waktu dan sangat berat hati untuk penanya-penanya lain, tidak semuanya bisa ditanggapi. Mungkin sebagai penutup, kami silakan kepada dua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Pertama mungkin dari Pak Edimon Ginting dulu. Silakan Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, untuk recover, kita harus handle COVID first, lebih baik ya. Seperti disampaikan Pak Khatib tadi, di sisi lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa melakukan beberapa perbaikan di support di bidang fiskal dan juga beberapa kebijakan lain yang mendukung untuk memperkuat ekonomi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ibu Afi, silakan Bu. Ya, menurut saya gini, kita sebenarnya harus memang kita mulai dengan optimisme ya, karena anggap aja kondisi ini tuh akan terus ada, walaupun bukan COVID, tapi karena yang lain. Nah, sehingga apa? Kita ini orang Indonesia selalu the power of kepepet. Jadi kepepet itu muncul inovasi kalau udah kepepet. Nah, harusnya menurut saya kepepet itu harus senasa terus gitu ya, supaya ada inovasi, kreativitas, sehingga semua masyarakat kita itu nggak selalu menunggu gitu. Kalau menunggu itu yang bahaya, akhirnya kita nggak berbuat apa-apa gitu. Jadi saya rasa itu menjadi kunci. Yang kedua mungkin di dalam, ini kan banyak keuangan ya, jadi masih banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan. Misalnya gini, kenapa e-commerce itu bisa membuat big data gitu. Harusnya pajak bisa. Jadi pajak itu bisa mendetek sebenarnya orang-orang yang uangnya sebenarnya sudah di atas PTKP tapi belum bayar pajak gitu. Saya rasa itu harus dilakukan ya. Jadi reformasi di dalam sektor keuangan juga saya rasa perlu menjadi pertimbangan dengan era COVID ini, karena akan terjadi struktur yang berubah, baik itu struktur usaha ya, organisasi dalam perusahaan, struktur perilaku masyarakat yang berubah, maka juga perlu dilihat kembali dari sisi struktur APBN-nya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Afi. Jadi handle COVID first, kemudian support fiskal itu pasti harus tetap dilaksanakan tahun depan. Kemudian yang penting dari Bu Afi tadi, the power of kepepet ya, dijaga terus ya, seolah-olah kita sudah kepepet terus ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Edimon, Bu Afi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktu untuk berbagi paparan yang bergizi Bu di sore ini. Kami mendapatkan paparan yang sangat bergizi kepada kami semua. Semoga Bapak Ibu berdua selalu sehat, amin, sehingga senantiasa bisa berkarya menyampaikan pandangan-pandangannya dan memberikan masukan kepada pemerintah, lebih-lebih di masa yang penuh tekanan ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan diskusi ini. Selamat sore Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, mari. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan disampaikannya closing statement oleh kedua narasumber kita, maka sampailah kita di penghujung diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung dalam simposium ini. Tentunya kita berharap apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dapat terwujud dan terimplementasi dengan baik. Dan lebih penting lagi, kontribusi kita sebagai warga negara dengan memberikan masukan, memberikan saran yang membangun, dibutuhkan oleh pemerintah agar APBN tahun 2021 yang ekspansif, kolaboratif, bisa membawa perekonomian ini tumbuh sesuai dengan yang direncanakan. Perekonomian Indonesia kembali ke jalur menuju Indonesia Emas 2045. Sukses untuk kita semua dan sehat selalu. Jangan lupa manfaatkan semaksimal mungkin vaksin yang sudah tersedia saat ini, yaitu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu memakai masker ketika Anda harus meninggalkan rumah. Kita akhiri diskusi kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Teresia.
Silakan, Bu Teres. Terima kasih kepada Ibu Desak yang telah memoderatori diskusi panel pada siang hari ini. Mohon maaf. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu kita telah sampai di bagian akhir acara SNKN pada hari ini. Acara ini akan ditutup oleh Chairperson Simposium Nasional Keuangan Negara yang kedua tahun 2020, yaitu Ibu Ida Zuraida. Kepada Ibu Ida Zuraida, kami silakan untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Tere sebagai MC pagi hari ini, sore ini, ya ini karena terpesona dengan materi yang disampaikan para invited speaker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas perkenannya karena kita tiba di penghujung acara. Saya sangat gembira dapat menghadiri penutupan SNKN 2020 yang dalam pelaksanaan simposium ini panitia mendata sebanyak 1.735 peserta yang mengikuti simposium dan dari pemaparan paper sejumlah 55 paper, mohon izin panitia bisa minta ini nggak saya nge-share file ya. Kami panitia memperoleh data yang luar biasa. Kalau memang diperkenankan saya mau menunjukkan kehadiran para peserta di dalam session paralel yang kita lakukan selama 2 hari. Panitia bisa membantu tidak ya? Saya ingin share file kalau diperkenankan supaya Bapak Ibu juga melihat kontribusi dan apresiasi kami dari panitia ya, karena banyak sekali yang hadir, hampir rata-rata di atas 100 gitu ya kalau saya perhatikan. Oh, ternyata belum bisa diakses. Baik, Bapak Ibu, dari pemaparan 55 paper di mana 30 paper di hari pertama, kemudian juga 25 paper di hari kedua, ini membuat saya dan panitia merasa sangat bersyukur ya, karena mengingat tahun 2020 ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi setiap negara di seluruh dunia dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Namun keberadaan pandemi inilah yang menjadikan momentum bagi kita semua untuk gotong royong memberikan kontribusi kepada pemerintah. Salah satunya kami dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, mencoba untuk melakukan kegiatan seminar ya, melalui kajian terkait kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Ditinjau dari jumlah paper yang disajikan oleh peserta, seminar ini menurut kami benar-benar melebihi harapan kami, mengingat pokok-pokok persoalan yang disajikan dalam seminar mencerminkan masukan yang luar biasa terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tantangan ke depan dalam pengelolaan keuangan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa gembira bahwa usaha-usaha ke arah penetapan kebijakan pemerintah berdasarkan riset akan menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan keuangan negara ke depannya. Pada kesempatan ini pula ini saya ingin menyinggung bahwa memang persyaratan yang diperlukan untuk suatu lembaga penelitian ini tidaklah sangat mudah mengingat banyak hal-hal yang harus segera diantisipasi. Namun dengan adanya seminar ini saya banyak berharap bahwa untuk menanggulangi soal-soal seperti ini mudah-mudahan juga menjadikan suatu momentum buat Bapak Ibu agar tidak muncul mentalitas silo ya, silo-silo yang ada di instansi kita masing-masing. Saya kira selama 2 hari mengikuti kegiatan ini dan berinteraksi antara sesama peserta seminar dengan penyaji diharapkan dapat mengubah mentalitas silo yang ada, mengingat mentalitas silo ini akan mengganggu kinerja organisasi, mengurangi nilai-nilai moral, bahkan juga berpotensi pada matinya budaya organisasi yang produktif. Kerjasama yang telah terjalin selama seminar ini diharapkan oleh kami dapat menciptakan koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi yang diwakili oleh Bapak Ibu sebagai peserta seminar maupun penyaji seminar. Sehingga saya harapkan ke depannya akan lebih bisa dilakukan koordinasi dengan baik, apakah melakukan kajian secara berkolaborasi, yaitu yang mungkin bisa kita upayakan gitu ya, dengan adanya media WA group gitu ya, yang mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencatat dipersilakan.
Bapak Ibu, kepada para peserta seminar, saya sampaikan penghargaan yang luar biasa atas partisipasi dan ketekunan selama seminar berlangsung. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis atau penyaji seminar, kepada para moderator yang sudah menemani teman-teman untuk berdiskusi, kemudian kepada para host, ya, para co-host yang tidak pernah tampil di layar tetapi luar biasa memberikan informasi, mengupdate informasi apapun yang diperoleh dari peserta, kepada panitia, kemudian panitia teruskan, kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah membantu kelancaran terselenggaranya acara SNKN 2020. Sejak paper ini dikirimkan oleh Bapak Ibu sebagai penyaji sehingga acara ini selesai. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Dengan ini saya nyatakan seminar dan simposium Nasional Keuangan Negara 2020 ditutup. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Ida yang telah menutup acara SNKN ini. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, dengan ditutupnya acara Simposium Nasional Keuangan Negara yang kedua tahun 2020, maka berakhirlah sudah semua rangkaian acara yang telah kita laksanakan mulai dari awal sampai dengan hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi formulir evaluasi, mohon kiranya agar segera dapat mengisi formulir evaluasi karena akan segera ditutup. Dapat kami sampaikan juga bahwa informasi tentang proceeding SNKN dapat diakses melalui link bit.ly/snkn2020 sebelum nantinya akan dipublikasikan pada jurnal BPPK dengan alamat https://jurnal.bppk.kemenq.go.id/snkn. Kemudian terkait dengan sertifikat keikutsertaan dapat diakses pada link bit.ly/unduh_sertifikat_snkn. Sertifikat ini dapat diakses kurang lebih sekitar 1 bulan setelah acara ini selesai. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penulis, penyaji, peserta maupun para narasumber yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan juga tentu saja kepada seluruh peserta yang telah sangat antusias dan panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga acara SNKN ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.